apa yang kita nak. Okey, secara asasnya, macam mana kita nak mengukur tahap impact yang kita bagi, pihak Bangsa-Bangsa Bersatu telah menetapkan dia ada 17 goal ni, di mana nanti boleh buat homework untuk tengok balik kalau siapa yang belum pernah tengok Sustainable Development Goal ada 17 item ni, nanti kita boleh tengok balik. Kita tengok satu, no poverty, dia nak menyelesaikan masalah kemiskinan. Yang kedua, zero hunger. Zero hunger ni macam di belah Afrika ada isu kemarau yang berpanjangan, ataupun bila satu-satu tempat dilanda musibah dan kita pergi buat bantuan di situ. Zero hunger ni pun ada satu masalah dunia. Yang ketiga, good health and well-being. Good health and well-being ni sangat relate dengan keadaan sekarang. Macam mana orang yang kurang sihat mudah berisiko tinggi untuk dijangkiti penyakit COVID-19. Yang keempat, quality education. Macam mana dia cuba menyelesaikan masalah penduduk luar bandar yang keciciran. Macam zaman sekarang bila dia implement PDPR, orang luar bandar dia tak dapat. Impact tu tak ada. Sebab dia orang tak ada gadget, tak ada coverage internet. Jadi itu adalah contohnya. Dan kelima, gender equality. Gender equality ni macam kesamarataan hak wanita. Jadi wanita boleh juga berada dalam posisi-posisi tinggi dalam satu-satu organisasi. Dan juga ini adalah satu segmen yang kita panggil ada isu kita sebagai rakyat Malaysia dan ada beragama Islam, ada unsur-unsur LGBT di situ. Yang keenam, clean water and sanitization. Macam zaman dulu di kampung-kampung tandas pun tak ada. Jadi dulu kerajaan pernah buat aktiviti macam dia bagi mangkuk tandas percuma apa semua tu. Macam tu lah penyelesaian contohnya. Yang ketujuh adalah affordable and clean energy. Ini kita panggil macam sekarang orang guna solar, orang guna hidro empang air untuk buat tenaga. Yang ke-8, decent work and economic growth. Decent work ni kita menyediakan pekerjaan yang sesuai lah. Macam kawasan luar bandar tak ada pekerjaan yang sesuai, so kita wujudkan satu industri untuk orang luar bandar pergi bekerja. Ataupun kawasan di bandar, macam mana untuk tingkatkan pendapatan. Sebab di bandar pendapatan tu kalau RM4,000 ada kira macam miskin bandar lagi. Macam mana untuk aktiviti untuk meningkatkan tahap ekonomi. Macam di kampung pun macam orang penoreh getah, bukan setiap hari dia boleh penoreh getah. Dan pendapatan penoreh getah pun sangat rendah. Tapi alhamdulillah sejak seminggu, 2-3 minggu ni, getah mencecah nilai RM2.80 ke RM3 lah. Sebab saya duduk di kampung, saya tahu carta tu. Yang ke-9, industry innovation and infrastructure. Ini yang banyak orang berminat lah. Duduk macam mana kita menambah nilai, melakukan inovasi terhadap produk-produk. Dan menambah macam infrastructure ni, menambah akses lah untuk orang. Macam contohnya OKU untuk bergerak dalam satu-satu bangunan. Yang ke-10 adalah reduce inequality. Reduce inequality pun dia hampir macam general equality. Gender equality tu lebih kepada kecenderungan kepada jantina. Tapi reduce inequality ni macam kesamarataan. Kesamarataan di mana macam di luar negara dia ada sistem kasta. Tapi di negara kita pun kita tak nampak macam ada sistem kasta, tapi kita ada sebenarnya, hampir-hampir menyamai di mana kita menang kita lah, diri sendiri menang rendah pada orang-orang yang ni. So macam mana ada aktiviti-aktiviti yang kita perlu buat lah untuk menjadi kesamarataan tu. Yang ke-11, sustainable cities and community. Okay, ni di bandar-bandar dan community untuk sustain. Macam contohnya di taman, macam mana dia buat aktiviti untuk menjana pendapatan kelompok tu. Yang ke-12, responsible consumption and production. Responsible consumption and production ni sebagai contoh pembuangan sampah lah. Pembuangan sampah macam macam projek contohnya pembuangan sampah ni, kita sampah yang kita buang di rumah tu
Kalau macam sampah-sampah organik macam sayur, ikan apa semua tu, semua tu boleh dikomposkan. Jadi orang kebanyakan yang memilih untuk buang datuk sampah. Jadi projek-projek yang relate dengan tu kita komposkan, kita semula, kita guna semula. Ni hampir relate dengan kepada responsible consumption and production. Yang ke-13 adalah climate action. Climate action ni macam mana kita nak menjimatkan penggunaan tenaga dalam satu-satu bangunan. Macam contoh, bila bangunan tu ada sistem pendinginan secara centralized, selalunya kadang-kadang bangunan tu tak ada orang mana tu. Tapi on tu, icon kena on dengan setting temperature tertentu. Biasa kita pernah duduk pergi kursus satu-satu tempat, dia punya temperature sampai 21 pun ada, belas-belas, 17 pun ada. Jadi itu pemerisian tenaga bila tak ada orang, tapi mesti kita bazirkan tenaga sebanyak tu. Yang ke-14, Life Below Water. Ini kita cerita kisah bawah air, dalam air . Dia bukan below water, dalam air . Dalam air macam ikan di sungai-sungai. Orang duk start buang sampah macam mana bila ikan tercemar di laut, orang tahan pukat excessively, berlebih-lebihan, main pukat tunda, so akan rosak segala coral apa semua. Ini relate dengan kehidupan bawah air . Yang ke-15, life online ni macam penerokaan tanah secara berleluasa. Kita musnahkan ekosistem banyak di bandar-bandar. Orang tanam pokok hiasan. Bila tanam pokok hiasan, dia tak ada manfaat kepada burung-burung dekat kawasan bandar. Jadi kalau burung-burung kawasan bandar ni kelaparan . Kelaparan, dia akan scavenging masuk dalam bangunan untuk cari makanan semua. Nombor 16, Peace, Justice and Strong Institution. Ini ini sistem perundangan . Lebih kepada hak macam suhakam contohnya. Tapi ada NGO juga yang fight untuk suhakam, contohnya macam macam apa, Persatuan Pengguna Pulau Pinang, Persatuan Pengguna Islam Malaysia atau KI tu kan. Ini ke arah tu. Dan 17, Partnership for the Goal ni di mana kalau kita buat satu-satu aktiviti, contoh kita bergabung dengan beberapa entiti lain untuk menyelesaikan satu isu. Okey, ini secara asasnya ikut pemahaman saya, tapi boleh explore lagi sebab benda ni sangat general punya statement. Itu asasnya. Okey, kita teruskan kepada innovation. Okey. Dan tajuk hari ni pun dia cerita Social Entrepreneur Innovator Program. Innovator Program. Jadi innovator dia kena ada innovation. Innovation, apa yang saya nak kongsi pada siri yang pertama ni adalah mengenai inovasi. Bagaimana inovasi ni secara itu boleh dikira sebagai jargon juga . Perkataan yang menarik . Yang unik. Ya. Nanti lepas ni ada dalam slide bawah ni ada. Saya rasa ada saya conclude dekat okey, kejap saya tengok . Oh, tak ada bantal. Saya tunjuk slide bantal . Saya tunjuk slide bantal. Okey. Okey, kita nak relate dengan presentation hari ini. Okey. Bantal . Bantal saya mulakan pada tahun awal 2018. Masa tu kita duduk dia trigger tau masa masuk satu pertandingan Khazanah Nasional Entrepreneur Outreach. Khazanah Nasional telah menganjurkan satu pertandingan untuk startup . Untuk startup. So bila pertandingan startup ni dia ada banyak kategori.
The tech startup, fintech, financial technology startup. Dan pada masa tu saya tengok ada satu kriteria tu, dia panggil social enterprise. Wow. Dia cakap, apa benda ni social enterprise? Kita biasa dengar banyak jenis startup lain-lain. Itu kali pertama saya dapat tahu pasal social enterprise, social enterprise punya startup. Jadi saya explore benda tu. Masa saya explore tu, saya study lah apa itu secara asasnya social enterprise. Jadi bila kita dapat tahu, oh rupanya social enterprise ni adalah problem solving untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang melalui perniagaan yang beri impact, itu pemahaman saya pada masa tu. Jadi kebetulan masa kita duduk, masa zaman tu saya banyak lepak kat kedai kawan saya. Kedai kawan saya tu dia kedai bandel. Dia jual bandel secara bil, berketul-ketul yang besar tu, 100 kilo satu bil. So dia jual, orang beli, buka bandel tu, pilih-pilih baju yang dia nak, so dia buang baju yang dia tak nak. So but end up baju yang dia buang tu sebenarnya lagi banyak daripada baju yang dia ambil balik. Majority 70% buang. So kawan saya terpaksa sewa satu tong sampah besar pula untuk accommodate sampah tu untuk dilupuskan. Jadi bila pada masa tu saya nampak sampah ni kita boleh explore kan. Sampah sebenarnya duit tau. Kalau orang nampak value dia. Kalau kita buang atau sampah, dia akan jadi sampah. Bila kita proses upcycle, dia panggil kan, upcycle. So bila kita duk study balik, banyak juga orang yang mengambil inisiatif untuk upcycle sampah ni. Macam contohnya dia ambil buat sarung cushion, dia ambil buat pelbagai produk daripada waste pakaian ni. Jadi saya cuba explore apa yang orang masih kurang buat di Malaysia. Jadi kita explore bila benda ni, kain baju atau pakaian ni sebenarnya dia datang daripada microfiber. Dia yarn kan, dia sulam, dia jadi benang, dia sulam lagi, dia akan jadi kain. Jadi kita reverse balik the process tu, bila kita saya dah buat research balik, oh benda ni boleh reverse balik proses macam mana pakaian tu sebenarnya dihancurkan jadi microfiber, kemudian diproses balik boleh jadi kain baru balik. Tu kadang-kadang kita bila kita tengok pakaian, ada yang mahal, ada yang murah. Seluar jeans ada yang cecah RM300, seluar jeans ada yang cecah serendah RM30 pun ada seluar jeans. Jadi itu puncanya daripada kenapa dia murah dan kenapa dia mahal. Jadi bila dalam saya tengok proses tu, rupanya dalam salah satu proses shredding tu, dia jadikan microfiber. Bila dalam bentuk microfiber, saya dok nampak perkara yang paling mudah kita buat adalah buat bantal. Sebab penggunaan bantal ni sangat, semua orang guna bantal lah, tidur. Jadi kita nampak impact tu, bagusnya kalau kita cuba buat bantal. Dan pada masa tu lah, saya dengan kawan, kita ubah suai satu mesin untuk hancurkan pelepah kelapa tu masuk pakaian. Kita hancurkan, boleh dapat, tapi masa tu material dia kasar-kasar lagi. Kita dapatlah sampel bantal tu. So bila kita dah validate idea tu, kita cuba masuk pertandingan di Khazanah National Entrepreneur Outreach Program ni. Kita masuk pertandingan. Masa itulah kita bermula perjalanan tu, pertandingan. Alhamdulillah kita pitch untuk masuk, kita berjaya masuk kepada bootcamp. Dalam masa bootcamp tu kita dapat dipilih sebagai pemenang dalam tu, yang di mana hadiah kemenangan tu ditawarkan sebanyak RM25,000. Okey, nanti kita tunjuk sedikit apa yang bantal buat. Kita ni tunjuk slide dia. Bantal tu bantal is project to turn waste from bundle shop into microfiber. Dan impact tu environment. Tapi kita bagi juga impact power lagi. Lepas masuk bootcamp, kita buat training, ideation semua. Okay, kita dapat second impact lagi. Kita jumpa, okay, nak buat tu nak guna siapa buat. So kita nampak macam kita ada access labor dekat banduan, parole. Di Malaysia ni ada sistem parole di mana banduan dia dapat keluar awal. Bukan dapat keluar awal, dia dapat dia boleh bekerja di luar, tapi dikawal lah oleh pihak penjara. Jadi kita gunakan banduan ni sebagai apa, tenaga kerja. Ni di antara slide
pembentangan saya masa di sana, di Kenya dan juga Magic Impact Driven Accelerator pun saya bawa projek yang sama. Okey, pertama kali kita ceritakan produk ni kenapa guna bantal daripada bantal, sebab dia datang daripada sumber eco-friendly, kita semula. Yang kedua, dia bersih lah. Walaupun dia bandar tapi dia masih bersih. Yang ketiga, bantal mestilah selesa. Dan kita cerita pasal impact alam sekitar. Kita cerita tentang setiap hari, memang sampai sekarang pun masih ada kedai bandar, aktiviti dia masih berjalan dan diorang still memang buang banyak pakaian juga, sebab yalah, pakaian ada yang tak sesuai dengan apa negara kita, sebab datang winter punya kot semua orang akan buang lah. Proses tu kedua, kita proses, kita hancurkan. Ini cadangan dia untuk menghancurkan guna mesin yang khas untuk buat bantal. Jadi bila kita dah berjaya proses tu, hanya 10% je, macam benda-benda yang keras, butang, penju yang tak boleh nak shredded tu yang pergi buang, the rest kita boleh guna. Okay, ini kita bagi pula social impact, di mana secara faktanya 35% banduan yang keluar daripada penjara masuk balik penjara. Sebab bila dia keluar, orang menyisihkan mereka. Bila orang sisihkan mereka, banduan ni dia buat apa yang dia kembali buat apa yang dia pakarlah. Dia buat jenayah. Bila dia buat jenayah, dia kena tangkap balik lah. Bila kos kerajaan ni terpaksa RM45 ke RM48 kot kos sehari seorang banduan dalam penjara. Kos ni sangat tinggi lah. Membazir duit kerajaan sebanyak 640 juta setahun. Dan kami rasa setiap orang perlu ada peluang kedua, peluang ketiga dan peluang keempat lah. Ini kita cerita balik tentang kita nak jual di mana. Kita nak jual dekat perumahan, student masuk dalam universiti dan juga dekat kampung-kampung, mulai cara expo lah. Ini tentang bajet dan financial. Dan juga buat makluman, projek ni kita tepat kita pivot, kita ubah, sebab funding untuk buat beli mesin apa tu, saya tak berjaya untuk secure funding untuk dapatkan mesin daripada India tu, sebab kos dia tinggi, RM1,000 lebih. So kita pending, kita pivot, kita ubah. Jadi sekarang ni bantal buat aktiviti mengeluarkan produk daripada barang-barang kita semula juga, macam tong drum kita buat, tong untuk bakar lemang, kita buat benda-benda simple lah. Tong untuk bakar lemang, kita buat gazebo, kita buat perabot-perabot untuk menggunakan pelet-pelet terbuang. Itulah pergerakan bantal sekarang, still meneruskan misi social enterprise tapi dengan produk yang berbeza. Okay, Dato' Nik. Ya. Okay. Di antara cabaran yang paling besar bila kita mulakan projek-projek social enterprise ni adalah bila benda ni orang tak biasa dengar.
orang tak biasa dengar, orang dengar cakap, eh apa kau buat ni? Macam bila kita nak recycle kain baju tu, orang cakap, eh benda ni orang dah buang, kau kutip balik, boleh pakai ke? Ha, skeptikal masyarakat ni, di negara ni, bila benda kita semula dia cakap, eh sampah tu kan, dia ingat sampah tu kotor. Ha, itu kita nak memahamkan masyarakat tu, macam mana aktiviti yang kita buat ni, adalah satu aktiviti yang kira mulia lah kan, kita menyelamatkan sekitar. Tapi bila mereka start faham, then kebanyakan orang boleh terima lah benda tu. Kemudian cabaran yang kedua terbesar, bila ini yang saya nak kongsi, itu sebab bila saya buat gerakan, saya berkongsi tentang ilmu ideation apa semua ni, kenapa saya gerakkan, bila kita adalah normal kepada manusia, terutama saya sendiri, kesilapan, bukan kesilapan lah, nak cerita kesilapan buka, dia sebenarnya satu proses untuk saya faham sebenar hakikat dia. Hakikat dia, bila kita nak mulakan satu-satu projek, mulakan dengan projek yang kecil dulu. Mulakan dengan projek yang kita boleh buat besok, lusa, minggu depan, seminggu, dua minggu, dengan kadar yang cepat dan menggunakan bajet yang rendah. Itu cabaran yang terbesar dalam startup. Itu adalah cabaran yang terbesar, di mana kos, dana yang diperlukan tu. Jadi bila kita sebut pasal nak buat shredding, nak buat mesin, nak beli mesin, kita present nak beli mesin, present nak beli mesin. So mindset kita dah pergi ke arah tu. Bila kita tak dapat, selalunya kita akan kecewa, alamak, projek tak boleh execute sebab mesin tak ada, duit tak ada, tak boleh mesin. Jadi itu yang saya cuba nak didik. Saya dah berjaya ubah diri saya, macam mana bila nak start, saya kata tak marah. Jangan try to solve perkara-perkara yang besar. Kita cuba duduk tengok benda yang kecil-kecil dulu. Benda-benda yang kita mampu buat, execute dengan kadar segera dan cepat. Bila kita cabaran besar tu, bila kita nak secure funding, kita pergi pitch, kita jumpa investor, kita jumpa angel investor. Kita pitch, macam saya pergi pitch kat KPMG. Kita menang pitch tu. Sepatutnya dia nak funded. So dia kata, nanti kita discuss dengan top management. Bila tunggu discuss dengan top management, dia cakap, dah menang ni, tapi tunggu kelulusan. Tunggu kelulusan dan sampai lama tak dapat, macam tu. Itu hakikat yang sebenar dia. Hakikat dia, bila kita bina satu startup, satu, kita bagi satu solution, bila kita nak satu solution tu berdasarkan benda yang kita tak mampu nak execute. Macam kita perlukan mesin, kita perlukan satu suntikan modal yang besar, di situ hiccup akan berlaku. Dan jadi kita kena didik diri kita untuk mulakan dengan perkara yang kecil dulu. Perkara yang ada sekeliling kita, yang dekat dengan kita. Penyelesaian yang ringkas, mudah, yang kita boleh execute dengan kadar segera, dengan kos yang rendah. Itu yang saya belajar. Okay. Okay, alright. Okay, alright. Okay, kita pergi seterusnya. Kita sambung deck kita, iaitu kepada part innovation ya. Innovation. Bila kita cerita pasal innovation, orang akan nampak benda tu sebagai satu perkara yang besar. Sebab majoriti orang akan ingat innovation tu kita kena cipta satu produk yang baru. Itu tidak sebenarnya. Asas kepada innovation, permulaan kepada innovation adalah sebenarnya adalah menambah nilai sesuatu produk ataupun proses. Itu saja. Kita ubah sedikit proses ataupun produk tu. Itu adalah innovation. Bila kita start buat benda baru, benda tu dia panggil reka cipta. Reka cipta ini create new things.
Dia ciri dia datang daripada innovation juga, tapi itu step yang kedua. Jadi kita mulakan innovation tu dengan step yang asas dulu. Step yang asas yang mana kita ubah saja. Ubah saja benda yang kita duk tengok sekarang. Sebagai contohnya kalau masa saya sekolah menengah dulu tahun 80-an, masa zaman tu straw, pernah tengok straw, minum guna straw. Straw tu bentuk lurus kan. Example yang mudah, straw. Straw tu bentuk dia lurus. Zaman kita sekolah dulu, kita pun rendah kan. Meja tu tinggi pada kita. So dengan gelas tu tinggi, jadi kita nak sedut air tu, kita nak kena angkat gelas tu, rendahkan. Jadi kalau kita nak minum direct, gelas tu duduk atas meja, kita kena bengkokkan straw tu. Jadi bila inovasi yang orang buat apa kat straw tu, so dia dia lipatkan straw tu supaya straw tu boleh bengkok. Itu gambaran asas kepada inovasi sebenarnya. Benda yang dekat dengan kita, benda yang kita nampak hari sehari-harian dan ramai orang guna, masalah tu dihadapi oleh ramai orang. Kemudian kita buat penambahbaikan. Inovasi inilah penambahbaikan kepada sesuatu produk ataupun proses tu sendiri. Proses, kita bagi contoh proses. Proses sebelum ni, orang kena pergi isi borang, kena beratur lama-lama dekat satu pejabat untuk dapatkan sesuatu kelulusan. Contohnya macam SSM lah. Kalau nak pergi buka syarikat dekat SSM, kena beratur lama. Jadi zaman sekarang, penambahbaikan yang dia buat, saya sendiri tengah duk nak daftar SSM baru. Jadi saya mengalami sendiri proses tu. Dulu kena pergi beratur, duduk sejam, sehari, setengah hari, kena pergi awal, orang ramai, bersesak-sesak semua. Sekarang ni pergi online. Pergi online, kita tekan, klik berapa button, tunggu sekejap, lepas tu dah upload apa-apa dokumen yang dia nak, lepas tu kita dah boleh buat pekerja lain. Dan lepas sehari dua hari dia reply balik, dokumen ni tak cukup, so kena tambah lagi dokumen. Jadi kita boleh buat benda tu secara sambilan. Itu juga inovasi. Dia tak cerita benda baru, tapi dia guna asas macam ni. Rules ni saya belajar semasa saya belajar TRIZ. TRIZ tu adalah singkatan dalam bahasa Rusia. Dalam pengertian dalam bahasa Inggeris adalah Theory of Inventive Problem Solving. So dalam TRIZ ni, dia cerita somewhere, somehow, someone have done it. Ini keyword yang saya guna dalam inovasi. Jadi dalam mereka cerita, dalam inovasi, dalam mengubah suai, dalam menambah baikkan sesuatu produk ataupun sesuatu proses, Pegang keyword ni. Sebab apa? Sebab dalam dunia ni tak ada dah benda baru. Penciptaan benda baru sebenarnya tak ada lah. Teknologi semua dah ready. Tinggal kita nak ambil dan kita nak guna saja. Di mana? Contoh, somewhere, somehow, someone have done it. Contoh paling ringkas. Teknologi mengecat kenderaan 20 tahun dulu lah. Kalau di Malaysia 20-30 tahun dulu. Kalau di luar negara dia advance sikit, 30 tahun dulu. Dia cat kenderaan. Bila kita spray kenderaan tu, kita kena tunggu bagi cat tu kering. Kita kena tunggu lah. Kena tunggu kadang-kadang sehari. Jadi bila semasa nak tunggu tu, potential untuk cross contamination lah. Serangga cukup minatnya terbang singgah dekat benda yang baru dicat. Itu kelebihan dia untuk mencabar kita. Jadi orang fikirkan penyelesaian macam mana nak keringkan cat tu dengan segera. Jadi macam mana? Sekarang ni kita tengok kan, pakai oven kan. Oven tu datang daripada teknologi bila? Oven ni dicipta dah beribu-ribu tahun dah. Orang dulu, tapi oven ni orang guna untuk apa? Oven ni dulu orang guna untuk membakar roti. Jadi bila teknologi tu dah ada, jadi dialihkan, di upgrade kan oven tu. Jadi oven tu diletakkan
parameter untuk kawal suhu semua, benda teknologi dah ada. Jadi dia ambil meter suhu, letak dekat oven tu. Dia ambil regulator switch daripada teknologi lain, dia campur-campur jadi satu oven untuk keringkan cat kereta. Jadi ini membuktikan bahawa setiap penyelesaian tu sebenarnya kat mana-mana, somewhere, somehow ada dah orang fikirkan cara dia. Someone ni, orang-orang yang telah selesaikan masalah tu. Cuma bila kita nak fikirkan penyelesaian ni, kita nak jadi innovator kan, kita nak fikirkan satu penyelesaian ni, bila kita kena faham betul-betul proses dia, fundamental, asas apa yang kita nak. Contoh tadi, bila isu cat kereta, dia nak cat tu kering. Dia nak cat tu kering. Jadi untuk cat tu kering, kita ada beribu solution untuk bagi keringkan cat tu. Jadi tujuan kita ni sebagai editor, kita kena pilih saja apa teknologi yang sesuai. Kemudian kita test. Kita kena test. Kita tak boleh buat bergerak sebagai sebagai pandangan kita sendiri. Kita kena tanya customer ataupun siapa yang mengalami masalah tu. Kita test dekat dia. Kita boleh terima tak benda ni. Dalam penyelesaian masalah, dia ada tips dia. Kita kena tengok daripada kacamata kita dulu. Empathy kan. Dalam design thinking dia panggil empathy. Kacamata kita. Kacamata pertama atau kacamata kedua. Tetapi untuk penyelesaian, untuk solution sebenarnya, kita kena duduk daripada kacamata ketiga. Kita kena jadi orang yang ketiga lah. Orang yang sangat berkecuali. Baru kita boleh selesaikan masalah tu. Sebab kalau kita terlampau empati macam kita kesian dengan dia, kadang-kadang satu penyelesaian tu sebenarnya dia tak perlu pun. Sebab dia rasa teruk, dia rasa dia nak benda tu, sebab dia narrow down, dia kata ni perlu, dan kita pun terpengaruh. Kita cuba buat penyelesaian berdasarkan andaian dia. Jadi step pertama betul kita ambil empati, step kedua kita tengok, kita mengalami proses tu. Tapi bila untuk solution, kita kena duduk dekat pandangan sudut mata yang ketiga. Kita kena berkecuali dah. Untuk solution, untuk jadi innovator, sebenarnya kita perlu berkecuali dah. Sebab selalunya bila orang innovator macam di antara kesilapan yang saya buat dulu, bila kita cipta barang banyak-banyak, kita sebenarnya lebih kepada shock sendiri. Kita lebih kepada shock sendiri. Kita duduk tengok, wah, aku kena buat benda macam ni, baru orang nampak aku hebat. Tapi tidak. Kita kena tengok sebagai pandangan mata ketiga. Jadi kita kena berkecuali lah. Bila kita nak execute projek tu, kita kena berkecuali. Kita kena bersedia untuk menerima hakikat bahawa benda ni mungkin tak perlu pun. Kita buat hanya untuk shock sendiri saja. Jadi itu di antara rule asas untuk menjadi seorang innovator ataupun melakukan sebarang inovasi. Okey. Ada persoalan sebelum kita teruskan kepada canvas ni? Ada persoalan mengenai inovasi? Saya tak nampak share screen, jadi boleh tanya apa? Boleh tanya? Tak ada? Ada soalan tak mengenai inovasi? Apa itu inovasi? Tak ada lah. Nanti kita boleh siapa ada soalan boleh simpan juga dekat penghujung sesi, nanti kita buat sesi soal jawab. Okey lah. Okey Dr. Nick, boleh kita teruskan lah. Idea generation canvas lah. Ini canvas yang saya bangunkan bila kita belajar BMC. Lepas belajar BMC, saya belajar nampak.
bila kita belajar BMC, kita belajar Lean Canvas. Ah, Lean Canvas tu saya nampak benda tu lagi menarik, tapi dia nampak kompleks juga bila kita nak cerita pada orang tentang semua perkara dalam masa ringkas. Jadi saya cuba develop canvas sendiri, iaitu Idea Generation Canvas. Canvas ni juga boleh kita boleh panggil sebagai problem solving canvas. Kita boleh panggil juga dengan nama Innovation Canvas. Okay. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak saja. Sebab kita nak melatihkan diri kita dengan mula dulu. Melatihkan diri kita dengan mula dulu untuk berfikir. Kita nak mind mapping, ada panggil asasnya, ada panggil mind mapping lah perkara ni. Berfikir untuk menyelesaikan masalah. So, Idea Generation Canvas ni, kita mulakan dengan step yang pertama. Okay, step yang pertama. Step yang pertama, kita kena mulakan dengan situasi atau apa cabarannya. Apa cabaran yang kita nampak dekat-dekat. Okay, ni salah satu projek yang saya buat juga, alat untuk syarikat tu. Situasi dia, OKU berkursi roda, suka nak bekerja. Ni pengalaman sendiri sebenarnya. Bila saya 2008, saya kemalangan. Lepas keluar hospital, kena pergi hospital. 2 minggu sekali untuk fisio lah, untuk check up lah, apalah. Kursi roda berat tau masa tu. Beli kursi roda yang harga murah tu. So, bila nak pergi, wife saya terpaksa angkat kursi roda, duduk dalam bonet. Buat keluar, naik atas kursi roda. Macam tu. Sepatutnya, kebanyakan OKU dia boleh drive. Sebab ada alat hand control tu. Dia boleh masuk dalam kereta, dia boleh drive. Tapi isu dia, bila dia masuk dalam kereta, kursi roda tu duduk di luar dan orang itu perlu untuk pembantu perlu untuk mengangkat dan menyimpan kursi roda tu. Jadi, kita nampak saya buat projek ni sebab dia relate dengan diri sendiri. Jika ada situasi dia, OKU berkursi roda, sukar nak bekerja. Contoh, kita bagi contoh lah. Sebab kalau selalunya bila kita duduk dalam program, dalam kelas, time macam ni, okay, kita buat lah. Kita buat exercise dalam group. Cuba kita cari apa yang kita nampak sekeliling kita. Apa situasi yang kita nampak sekeliling kita. Benda-benda yang ringkas je. Dan kita cuba mapkan dia dulu. Kita cuba susun dia. Okay. Kita mula dengan situasi, OKU berkursi roda, suka nak bekerja. Kemudian kita pergi kat kedua, siapa yang mengalami keadaan tu? Orang yang berkursi roda lah tentunya. Tapi orang berkursi roda tu yang macam mana? Ada orang berkursi roda yang memang terlantar, orang nak kena usung, turun naik semua. Orang tu, orang yang macam dah terlantar, yang perlu bantuan, nak kena naik turun berkursi roda pun, nak perlu bantuan, itu tak boleh lah. Jadi kita ada juga, ramai OKU yang berkursi roda ni sebenarnya upper back dia kuat. Dia cuma apa part of the body dia kuat, bahagian pinggang ke atas dia kuat, cuma kaki ke bawah dia tak kuat. Jadi golongan ni kita nak spesifikkan dia, golongan mana betul-betul yang ada masalah ni. Nanti bila kita cakap OKU berkursi roda, kita bagi kat semua orang. Orang yang ada apa cerebral palsy ni dia memang dia daripada tekok sebenarnya ke bawah. Jadi dia naik kursi roda tapi dia nak bergerak pun tak boleh. Kebanyakan cerebral palsy ni orang kena tolak kursi roda dia ataupun dia pakai yang hand control yang battery operated punya. Jadi kita kena pasti siapa yang betul-betul mengalami yang kita boleh bantu. Jadi yang ketiga, sekarang orang buat apa dengan proses dengan keadaan tu? Jadi kita nampak orang gunakan pembantu lah. Gunakan pembantu ataupun ada lagi satu solution. Kereta-kereta mewah macam Alfa Vifire, dia keluarkan kereta tu memang ada seat custom lah, khas lah. Keluar, so orang tu boleh naik, masuk dalam kereta. Dia naik sekali dengan kursi roda dia sekali daripada belakang. Ada. Tapi kosnya mahal. Jadi setiap perkara yang kita cuba buat, sebenarnya ada dah orang cuba untuk selesaikan dengan cara yang lain. Jadi itu asas dia untuk macam mana kita nak tahu yang kita ni buat inovasi ke tak, adalah dengan kita kena buat research juga. Sekarang orang buat apa dengan perkara tu? Kalau kita kata tak ada orang buat apa-apa,
Itu makna dia research kita tak cukup deep lagi. Kita kena check. Dia ada dua. Dia direct solution ataupun indirect solution. Jadi kita kena betul-betul cari. Sehingga dapat identify sekarang orang buat apa dengan keadaan tu. Mungkin ada juga yang orang tak buat apa-apa, orang just ignore benda tu. Ada juga certain perkara itu. Kemudian kita pergi kepada step yang keempat, iaitu proses. Apa yang proses yang melibatkan halangan tu? Maka you nak masuk dalam kereta, so kursi, macam saya cerita tadi, kursi roda nak kena lipat dan masuk dalam kereta. Jadi inovasi tu kita kena ubah proses ni. Sekarang ni bila kita dah tahu current practice tu, jadi kita boleh faham proses tu. Kita nak selesaikan keadaan tu. Jadi dia tak perlu nak lipat lepas tu masuk mana kita. Kita boleh pilih dekat mana kita nak bantu dia ringankan proses tu, mempercepatkan proses tu, atau apa-apa penyelesaian yang kita nak buat. Jadi kita kena faham proses tu. Untuk faham keadaan tu, dan baru kita keluarkan. Mula-mula kita anggap benda ni perlu atau tidak. Kita tulis lah apa yang kita rasa, benda ni boleh pakai lah. So kita pergi tulis, kita nak cipta satu alat untuk angkat dan simpan kursi roda tu. Jadi bila kita ada alat tu, mudah tak dia? Jadi bila kita dah ada solution ni, kita tak boleh lagi terus buat alat tu. Sebab kita pun tak tahu alat yang macam mana sesuai. Jadi kita buat beberapa design, beberapa option. Kita tak boleh stick pada satu option cakap inilah solution yang the best. Tak. Kita tak boleh shock sendiri. Bila sampai dekat sini, kita tak boleh shock sendiri. Kita tak boleh shock sendiri dan kita kena ada beberapa option. Jadi bila kita dah ada option tu, kita nak buat apa? Kita tanya balik who? Orang yang mengalami masalah tu. Kita dah ada solution, kita tanya balik orang ni. Kita pergi jumpa orang ni. Kalau alat A ni macam mana? Alat B ni macam mana? Apa halangan yang ada? Dia kata, nak lipat letak kat belakang. Macam mana nak lipat letak kat belakang? Kalau orang kata, lipat, alat tu lipat, bawa pergi letak dalam bonet. So, banyak benda kita nak kena buat dan mekanisme tu pun banyak. Jadi dia kata, susahlah kalau macam ni. Jadi kita bagi option macam mana. Itu tu sebab kita kena sediakan beberapa option. Jadi bila kita dah ada option tu, kita design, kemudian dia bagi feedback, dia kata, okay, kita lipat letak atas bumbung. Itu paling mudah. Sebab benda ni pun dah ada orang buat. Jadi kita buat lipat letak atas bumbung. Kita dah dapat jawapannya. And then barulah kita perkelukkan, bagi nama produk, dan kita buat benda tu. Buat prototype. Start buat prototyping lah. Macam tu. Ini asas lah. Patutnya bila time macam ni, semua kena start. Print out, nanti kita nanti saya bagi slide copy ni. So canvas ni boleh ambil, bawa balik, printkan canvas ni. Start lah. Start explore. Apa yang boleh kita buat? Apa yang kita nak cuba buat? Cuba buat perkara-perkara simple lah. Macam malam kan, bila saya buat slide, saya prepare untuk kelas hari ni. Kita nak cerita benda yang simple. Apa yang benda yang simple? Kan? Saya setiap hari memang duduk melatih diri lah untuk problem solving. Benda yang mudah kan. Lepas tu masuk bilik air, pergi mandi. Bila mandi, kena gosok gigi kan. Bila gosok gigi, saya tengok, berus gigi kan. Berus gigi. Waste paling banyak, dia hantar waste kan. Berus gigi, orang buat apa dengan berus gigi? Hantar buat apa kan? Lepas pakai berus gigi, orang buang saja berus gigi tu. Orang buang saja berus gigi tu. Jadi itu satu pembaziran lah. Berus gigi, dan selalunya kalau orang tu dia ikut proper hygienic control. Macam saya pun paling lama satu batang berus gigi pun pakai 2 bulan, 3 bulan, buang lah. Ada orang sebulan sekali dah buang.
10 gigi. Ada orang memang setahun pun dia tak buang lagi. Baguslah. Dia jimat juga tu. Dia menyelamatkanlah sekitar juga. Tapi dia tak menyelamatkan diri dia juga. Jadi saya nampak kenapa kita tak buat brus gigi yang batang tu. Kita boleh pakai sampai bila-bila. Macam bila selepas brus gigi saya pakai shaver. Jadi shaver kan dia orang dah buat. Batang shaver tu boleh stick satu yang cuma mata dia yang tumpul lah. Macam brus gigi pun batang dia tak pernah rosak pun. Ish, barangkali untuk nampak batang brus gigi yang patah tu satu dalam 1,000, satu dalam 10,000, satu dalam 1,000,000. Payah lah orang nak patahkan batang brus gigi tu sebab plastik dia pun fleksibel juga. Jadi kenapa tak kita buat yang bristle tu je, yang bulu tu saja. Jadi kita boleh buat apa, boleh tukar-tukar. Bila kita boleh promote dekat orang supaya bila ada macam tu, sebulan sekali dia kena tukar. Kepala dia saja yang ada brus gigi tu. Jadi itu di antara benda-benda yang kita nampak. Dia panggil social innovation juga. Dia ada dua impact. Impact dia satu menyelamat alam sekitar. Yang kedua adalah impact kesihatan lah. Macam mana buru gigi dia tu bila dia ada option tu, dia selalu kerap tukar. Jadi dia kena beli satu set untuk satu tahun. Mungkin dia beli satu batang dengan 12 bristle, 12 berus tu. Jadi dia akan remind tu dia tetap bulan dia tukarlah kepala tu masuk berus gigi yang baru. Jadi hygienic dia pun soft dan alam sekitar dia pun tak tercemar sangat sebab dia hanya buang the top part of the berus gigi tu dan batang tu dia boleh recycle. Itu di antara contoh-contoh dia lah. So ada setakat ada soalan? Ada soalan ke ada orang dengar tak benda ni? Hello? Okay, itu. Dia sesi, Dr. Nick, sesi ni sampai pukul 12 ke? Sampai pukul 1? Oh, sampai 11.30, okay, alright. Ya. Alright, kita teruskan . Okay, kita itu contoh yang pertama. Nanti kita bagi slide. Ini contoh kedua sebab start 11.30. Sebab ini kita start dengan macam mana kita nak proses untuk solve problem. Kemudian okay, ini sampel yang kedua. Nanti kita boleh tengok dekat slide tu. Ini pun antara alat yang saya cipta, iaitu plumber je, iaitu A-bomb tu. Nanti kita tunjuk slide dia. Nanti boleh relate dengan slide tu kenapa kita buat lah benda ni. So dia akan ada juga mapping dalam tu. Okay. Solution ni kita buat alat tekanan angin untuk selesaikan masalah tandas sumbat. Kenapa kita perlu benda ni? Kerana template ni, idea konsep canvas, idea generation canvas, apa canvas-canvas ni, untuk nanti bila kita nak bentangkan projek tu. Bila kita nak bentang projek tu, benda-benda ni lah yang kita akan cerita dengan orang. Kalau kita nak cerita panjang lebar, dia tak meet that requirement lah. Asasnya requirement 3 minit ke 5 minit tu, kita tak akan meet lah. Kita akan melalut-lalut. Jadi bila kita hanya perlu cerita benda yang penting saja. Jadi benda yang penting ni, benda yang ada dalam canvas ni saja. Tu sebab saya mulakan perkara ni dengan canvas ni dulu untuk memahamkan diri kita apa yang kita nak bentangkan esok nanti. Okey, dah tadi kita ni sepatutnya okey, slide ni dah tamat.
Kemudian kita buka soalan dulu sebelum kita pergi ke slide yang seterusnya. Apa nak tanya tentang kita nak pergi kepada topik yang seterusnya, apa itu The Art of Pitching? Ada apa-apa soalan mengenai topik yang sebelum tu? Sebelum kita pergi soalan, pandangan, kita boleh buat perkongsian lah ni. Apa yang mungkin deck itu boleh tambah baik lagi ke? Ya. Okay. Okey. Untuk secara efektif dia, kita selalunya paling mudah kita printkan canvas ni besar-besar, letak kat dinding. Okey. Dalam bentuk apa yang besar tu, besar pada A3 kan. AO size tu. Kemudian dekat situation dengan challenges ni, kita letak seberapa banyak benda yang kita nak solvekan. Okey. Kemudian kita pilih satu situasi yang kita rasa ini lagi utama, ini lagi apa, manfaat dia lagi besar. Contohnya kita kadang-kadang kita buat satu situation tu, kita nak solve perkara tu hanya dialami oleh 5 orang dalam 1,000 orang. Jadi selalunya kita mulakan problem solving tu dengan perkara yang impact ramai orang. Kita nak impact lagi ramai orang. Boleh juga kalau kita nak solvekan benda yang 2-3 orang tu. Kita letak tu, kita identify siapa yang mengalami perkara tu. Kalau identification ni pun yang paling bagus, kita boleh refer balik kepada BMC yang belajar mula-mula tu, yang Dr. Nick yang semua bentang tu. BMC tu, dalam BMC dia cerita pasal apa? Customer segment kan. Okay. Dekat who ni sebenarnya, who ni adalah bila kita dah turn benda tu jadi business, dia akan jadi customer segment. Jadi kalau who ni pun, kalau kita boleh pecahkan customer segment tu, kalau secara asasnya yang deep BMC, kita pergi kepada 5 layer. 5 layer ni, kita cari who tu yang sebetul-betulnya. Kita pergi layer yang pertama, layer yang kedua, kita turun lagi sampai kita dapat betul-betul layer yang kelima. Dalam istilah customer segment, dia panggil 5 layer down lah. Lepas tu layer kelima ni, dia akan jadi sebenarnya, dia akan jadi dalam bisnes, dia akan jadi early adopter. Early adopter ni adalah orang yang memang sangat-sangat perlu. Dan bila kita cerita kata, aku ada solution ni, orang ni tanpa berlengah-lengah tau, without hesitate, dia akan kata, aku nak benda ni. Walaupun benda ni kita belum buat lagi, dia kata, benda ni tolong aku. Aku nak, so aku nak order. Bila kau nak buat? Jadi itu sebab kalau bila kita pergi dekat idea generation canvas ni, bila dekat who tu pun kita guna sistem tu. Tu sebab bila kita ada kelas, ada latihan, kita boleh tunjuk benda tu macam nak identify sampai 5 layer tu. Bila kita dapat 5 layer tu, layer kelima tu akan jadi early adopter. Early adopter ni bila turn dalam business, orang ni yang sanggup beratur beli iPhone. Kedai buka pukul 8 pagi, dia beratur 3 hari sebelum tu dia dah beratur dah. Sebab apa? Sebab iPhone dia dah identify layer yang kelima ni, layer early adopter ni. Early adopter ni dalam ramai-ramai tu hanya mungkin 1,000 orang, 20%, 10%, 5% je. Tapi dalam bisnes, kalau kita dapat early adopter ni lagi ramai, itu yang nak menentukan bisnes tu boleh sustain ke tak. Kemudian kita pergi kepada, bila kita dapat solution dan innovation tu, kita untuk dapatkan keberkesanan dia lagi, kita kena test balik dekat who tu tadi. Tu yang kita, bila kita kata siapa tu, pentingnya siapa tu, kita kena define sampai 5 layer tu. Sebab bila kita dapat solution, kita kena tanya balik. Dan proses tu dia panggil validation. Proses mengesahkan, validate balik sama ada idea kita tu praktikal ke tak. Idea itu
mungkin praktikal, tapi orang ni nak pakai ke tak? Kadang kita buat idea yang kompleks, pakai IoT canggih-canggih, tapi sebenarnya who kita tu adalah orang yang berumur 60 ke 70 tahun yang bukan tech savvy, nak guna smartphone pun dah susah-susah. Bukan susah pun sebab dia tak nampak which button tu push. Jadi kita kena lower down the tech pula, kita kena buat device yang memang ABC macam tu. Jadi itu sebab kadang-kadang bila kita dah dapat solution tu, kita kena test balik dekat who tu dan pastikan who tu kita apa kita. Duduk, saya jalan, kita tengok benda tu berjalan, kenapa ada ni, kenapa ada ni. Jadi baguslah pada puan. Sebab puan puan sebenarnya aktif, reaktif, saya tak tahu. Kita sentiasa duduk tengok apa yang kita boleh tambah baik. Dalam perniagaan kita tak boleh duduk statik dalam comfort zone kita. Jadi dalam perniagaan kita kena sentiasa duduk, apa peluang lagi? Apa benda yang aku boleh kita kena ada 2-3 step ke depan supaya bila jadi sesuatu halangan yang cabaran tu, kita dah aku dah step ahead. Macam dalam perniagaan, contoh canvas ni saya guna dalam perniagaan. Kalau dalam perniagaan saya duk kongsi dengan kawan-kawan, dalam perniagaan kita duk kongsi macam mana kita kena plan beberapa step di hadapan. Macam mana ni dalam perniagaan dia panggil proses upgrade lah, upgrade business tu. Jadi kalau kita jangan tunggu baru ada problem then baru kita nak solve, boleh itu mindset boleh juga. Bila dah ada problem kita solve, tapi sebaik the best practice kita sentiasa ada canvas tu dekat kita. Jadi kita just latih diri kita untuk cari peluang, untuk sentiasa letak dalam mindset kita, kita nak cari peluang lah. Apa peluang yang ada? Jadi peluang tu kita kena nampak daripada keadaan orang. Jadi boleh puan, kita guna benda ni sebenarnya berterusan lah. Kita tak perlu just bila ada problem baru nak duduk tengok-tengok canvas apa boleh settle. Jadi kita dalam kita perjalanan, kadang kita travel pergi bercuti kan, kita nampak satu situasi tu. Jadi canvas ni kalau kita nak letak di dinding, tapi kalau kita dah biasa, kita akan nampak, oh ini masalah dia, orang macam ni. Jadi kita sebenarnya it's a mind mapping process lah untuk solve problem. Jadi kita dah tahu macam nak susun tu, kita tengok dia boleh buat macam ni. Jadi kadang-kadang bila kita dah biasa proses tu, kita pun boleh bagi option dah, buat macam ni lagi mudah atau buat macam ni. Kita dah ada few option dah. Jadi dia adalah proses berterusan lah. Macam Dr. Nick kata mula tadi, it's a experiential learning, di mana kita berterusan, bukan nanti nak tunggu baru kita nak bertindak. Kita boleh je buat dia sentiasa secara berterusan. Begitu. Jelas? Jelas Cik Rafai. Cumanya Cik Rafai, satu lagi soalan saya lah. Jadi kadang-kadang tu kalau untuk produk yang kita dah ada, bila saya tengok canvas Cik Rafai itu, betul lah kita tengok apa kita nak penambahbaikan. Tapi kadang-kadang ada juga idea-idea baru yang bila saya asyik fikir, dia tak jadi. Dia jadi idea je. Dia tak ada, dia sentiasa kita nampak kekurangan tu sampai kita takut nak mulakan. Yang tu pun saya rasa ramai juga saya, kawan-kawan saya, yang kita terlampau sangat nak perfection tu sampai kita rasa takut untuk nak mulakan. Yang tu macam mana nasihat Cik Rafai bukan? Okay, itu sangat common lah. Sebab dia, itu cara fikir setengah orang. Macam saya belajar brain color tau. Brain color ni, ada orang green color, ada orang blue brain, green brain, purple brain, red brain. So, ada orang blue brain dengan green brain ni, dia main redah je. Ada orang purple brain, red brain ni, dia sangat strategis. Sangat strategis, jadi dia pakar merancang. Dia pakai merancang, jadi dia akan merancang sampai bila-bila lah dia tak execute. Itu sebab kadang-kadang kita kena tahu kita tu cara proses kita macam mana. Kalau kita jenis cara proses merancang tu saja,
sangat detail. Selalunya kebanyakan orang red purple dengan red tu dia akan merancang secara detail tu. Itu yang perlu bila kita duduk dalam satu pasukan. Di mana kalau kita duduk saja-saja seorang, kita memang merancang sampai bila-bila. Jadi kita kena ada perlu pasukan yang mana kita ada partner yang memang jom kita buat dulu. Jom kita kena ada pull factor tu. Itu sebab partnership tu sangat penting lah. Macam saya dulu di antara kenapa saya duk tengok, saya ada kerana kita bergerak tu kita tak ada partner. Kita tak ada team. Partner tak semestinya apa share partner. Mungkin kita perlu ada team. Team dalam team kita tu orang yang menggerak tu. Menggerak tu kebanyakan dia orang blue brain, green brain dia main. Jom lah kita buat dulu, kita redah dulu. Dia pull factor tu. Kalau sebab itu kita punya dalaman kita. Memang betul puan jenis orang yang merancang tu memang kita akan detail up sampai terlampau detail. Lepas tu kita kata alamak nanti tak jadi macam mana lah. Itu natural behavior orang manusia. Jadi kalau kita acknowledge that, kita kena tahu benda tu. Bila kita acknowledge that, baru kita start nak ambil risk tu. Ya. Okay. Ada jelas? Jelas. Terima kasih Encik Rafai. Saya rasa saya pun tahu dah lah kalau yang betul lah kadang-kadang situasi tu bila ada dalam team tu, orang yang suka push, jadi dia jadi balance. Jadi kita pun tak ada nak fikir banyak-banyak. Kita berfikir sambil berjalan. Ya. Dan terima kasih lah kepada team yang awesome tu. Lagi satu Encik Rafai. Jadi katakanlah kalau lah sebagai sekarang ni ada pula rakan-rakan saya yang dia ada idea. Jadi bila Cik Rafai sebut tentang team tu, boleh tak share tips macam mana saya nak mencari team dan juga macam mana kita nak encourage kawan kita pun kena cari team untuk projek dia. Sebab kadang-kadang kita pun tak mampu nak bagi solution, kita tak mahu. Jadi ada tak simple-simple tips yang sebenarnya boleh digunakan untuk nak create spark antara team members tu? Okay. Ini pun saya pun dalam proses sebenarnya untuk develop team ni. Tapi bagus, kita sama-sama belajar. Saya duk tengok bila kita ada isu macam tu, saya kaji, bukan saya belajar lah. Kita kena ada personality test sebenarnya. Benda-benda ni ada orang dia berubah melalui pengalaman dia. Tapi zaman sekarang kalau nak tunggu berubah melalui pengalaman ni, kita dah ketinggalan lah. Macam saya umur dah 40 lebih. Alamak, memang pengalaman banyak, tahu banyak, tapi benda dah 40 lebih. Jadi sekarang ni macam mana kita dapat accelerate the process. Sekarang ni zaman orang, zaman nak hack semua benda. Semua nak hack sebab nak cepat, nak accelerate the process. Macam mana kita nak accelerate the process. Bila kita nak accelerate the process tu, kita kena tahu first dalam team kita tu ada beberapa jenis mindset. So asasnya saya duk tengok ada isu asas untuk potensi diri ni. Pertama kita kena tahu orang tu introvert ke extrovert ke tak. Itu dua asas yang penting. Yang kita, personality test lah. Nak tahu kita kena buat personality test. Personality test ni introvert atau extrovert ataupun asas yang di antara asas yang mudah juga, kita kena tahu brain color tu. Kita kena buat brain color test. Dan daripada situ kita boleh tahu personality kita punya partner, personality kita punya team tu. Dan baru kita boleh tahu kita nak harmonize, kita nak leverage atas apa kekuatan masing-masing tu mudah. Jadi personality test yang saya tahu di antara tu yang dibuat oleh brain color tu. Brain color under Arthur Kamazi punya dia punya founder, dan ada ramai-ramai practitioner yang dekat Malaysia ni yang buat benda tu lah, brain color test tu. So dapatkan brain color test dan kita tahu kita punya apa asas kita macam mana. Okay, terima kasih Encik Rafai. Sama-sama.
Profesor Madia Dr. Nik. Hello. Ah, saya tengok dekat Facebook. Facebook Live pun kita ada siarkan event ni. Dan dekat situ ada soalan daripada Nur Mushaka Tahir. Ah, Cik Rafai, soalan dia daripada Nur Mushaka Tahir. Pelajar ni pelajar tahun 4, ijazah sarjana muda teknologi kreatif di Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan UMK. Dia punya soalan, saya apakah upgrade yang paling efektif untuk diri kita sendiri dalam bidang keusahawanan untuk berjaya pada masa akan datang? Saya rasa mungkin dia tanya apakah penambahbaikan ataupun skills yang perlu kita, yang perlu Mushaka tu ada dalam nak mencubukkan diri dalam keusahawanan ni lah. Okay. Saya nak kongsi pada skill asas yang perlu ada pada setiap orang lah. Dia essential lah untuk jadi seorang usahawan ni. Bukan untuk usahawan saja, skill asas ni dua perkara yang perlu. Saya selalu buat perkongsian di mana-mana, saya kata dua perkara ni pastikan kita cari ilmu ni. Skill asas ni yang pertama adalah problem solving skill. Macam canvas yang kita kongsi tu kan. Canvas tu pun adalah dia menerangkan macam mana untuk menyelesaikan masalah lah secara asasnya. Sebab kehidupan kita berkisar tentang problem solving sebenarnya. Nak jadi guru pun kena problem solving, nak jadi driver taxi problem solving, nak kerja di swasta pun problem solving, nak bekerja sendiri pun problem solving. Jadi nilai diri kita nampak bila pengalaman saya bekerja di industri dulu, nilai diri kita jadi mahal bila kita mampu untuk selesaikan masalah. Jadi bukan saja nak jadi usahawan, tapi kalau kita nak masuk bekerja dalam industri pun, macam mana nak membezakan kita bila pergi interview kita dengan orang lain, orang akan identify sama ada kita ni boleh selesaikan masalah atau tidak. Yang pertama, skill problem solving. Yang kedua adalah macam mana skill kita nak bercakap. Skill kita nak bercakap. Skill yang bercakap ni lah yang kita akan ceritakan pada sesi yang kedua ni. Bercakap mengenai, bukan kata nak bercakap panjang lebar, bercakap melalut-lalut, tak. Skill bercakap dengan ringkas. Jadi dua perkara ni, kalau ikut yang menyoalkan soalan tadi, dua perkara ni adalah sangat, pada pandangan saya, sangat essential lah, sangat penting kalau nak meneruskan kehidupan sebenarnya. Bukan saja dalam bidang keusahawanan, tapi dalam bidang pekerjaan, dalam kehidupan kita. Tapi ada tambah lagi satu, kalau nak keusahawanan, lagi satu skill adalah, bukan skill lah, dan lagi satu perkara adalah kena buat dulu. Usahawanan ni adalah mengenai pengalaman untuk buat, the experience lah. Dan kalau kita berteori, kita tak buat, kita memang tak akan buat. Jadi kita kena melalui proses keusahawanan tu sendiri. Dia pertama problem solving, yang kedua bercakap, boleh bercakap dengan elok. Yang ketiga, dia kena buat. Skill ni kena buat. Jadi untuk memulakan keusahawanan, latih diri untuk mulakan keusahawanan dengan skala yang sangat kecil. Skala mulakan keusahawanan pada skala kecil ni. Jadi kalau kata masih dari dalam proses belajar, mulakan keusahawanan dalam skala kecil dulu. Dan baru kita akan mula faham sebab proses tu sendiri yang akan mengajar kita tu. Terima kasih. Ada lagi soalan?
Okay. Maaf, Cik Rafai, soalan. Saya takut saya lepas pandang tadi. Cik Rafai, bila research edition canvas tu, memang dia boleh digunakan untuk produk dan seminar ni dengan era di digital, etc. Jadi, kat mana sebenarnya sumber-sumber inspirasi atau untuk membaikkan dari segi servis benda tu ataupun jadi saya rasa memandangkan dekat fakulti saya ni banyak visual. Jadi dia kadang-kadang benda tu memang dia ada produk ada tak? Kukutlah ada success story ataupun case yang dah berjaya ke ataupun small-small changes je. Macam mana kita faham adalah dia mengkaji apa saing dia. Ha, jadi untuk pelajar, untuk siapa-siapa kita dah dapat feedback, okey? Kemudian dia akan sampai satu, dia dengar eh? Bila kita dah dapat feedback, kemudian sampai satu peringkat di mana kita perlu untuk menerangkan pula, untuk membentangkan idea kita, untuk membentangkan idea kita kepada customer kita, kepada bakal pelanggan baru kita, kepada orang asing yang tak pernah tahu pun pasal penyelesaian yang kita buat, aktiviti yang kita buat, dan juga yang paling penting sekali, macam mana bila kita nak masuk pertandingan, kita nak bagi juri tu faham apa aktiviti yang kita buat. Bila kita jumpa orang, mungkin kita nak execute projek ni, kita nak pelabur masuk dalam projek kita. Jadi kita nak macam mana kita nak menerangkan benda ni dalam masa yang singkat, 3 minit, 1 minit pada 1 minute pitch, 3 minit ke 5 minit itu paling asas dia, 10 minit tu kira lama sangat lah. Jadi dalam masa 3 ke 5 minit lah selalunya.
untuk menyampaikan apa yang kita, aktiviti yang kita buat. Itu sebab pada pada mulanya kita mulakan dulu dengan canvas tu, sebab nanti siapa yang dah melalui proses canvas tu dah faham susun atur canvas tu, kemudian kita kena faham susun atur canvas tu, dan kemudian baru kita boleh pergi kepada segmen pitching ni sebenarnya. Macam mana kita nak menyampaikan kita punya solution tu. Ha, jadi asas dia, apa kita tengok dalam slide pun kita boleh tengok, pitching adalah satu cara untuk menyampaikan mesej. Dia kena ringkas. Ha, pendek dan ringkas. Dia ada usul-usul memujuk lah kalau kita nak dapatkan investor. Tapi memujuk tu bukan memujuk cara murahan. Memujuk cara murahan ni tak best juga. Kita kata, tolonglah, invest lah, minta tolong, minta apa, tak. Kita menunjuk, memujuk cara profesional. Ha, kita cipta minat orang. Jadi kita intro tu yang penting. Intro tu 30 second. Masa permulaan pitching kita tu yang menentukan orang tu akan minat ke tak kepada projek kita. Jadi masa intro tu pun penting. Tu yang kena menimbulkan minat dia. Kemudian, content dia mudah. Apa yang kita belajar dekat slide yang tadi tu, itulah content dia. Ha. Apa yang problem yang kita nak solve, orang buat apa sekarang? Ha. Jadi, kalau kita kata ciptaan saya ni, dalam dunia ni, tak ada siapa buat lagi, saya seorang yang buat. Maknanya dia research kita tak betul-betul detail lagi. Sebab selagi tak ada kompetitor, selagi tu kita duduk dia kena ada kompetitor. Kita tak boleh nak shock sendiri. Kita kata, oh ini aku seorang je buat benda ni. Tak. Kita kena ada kompetitor. Cuma, tapi ada juga indirect kompetitor. Indirect kompetitor ni berkaitan dengan aktiviti yang berkaitan dengan apa kita buat. Dan juga ada juga kompetitor yang memang walaupun dia tak buat benda tu, tapi dia duduk dan duduk dalam industri yang sama. Itu yang dia panggil indirect. Jadi selalunya kompetitor ni dia big player. Dia tengok apa orang-orang kecil ni buat. Ada orang buat. Itu sebab bila kita tengok kenapa Facebook dia acquire, dia acquire Instagram. Kenapa Facebook acquire benda-benda lain. Jadi ini yang big player kadang-kadang tak berkaitan. Tapi tak berkaitan pun dia orang sama ada acquire kita ataupun dia orang buat benda yang sama. Sebab kemampuan orang-orang yang besar, big giant ni, dia nak replicate dia sangat cepat. Ha, jadi itu sebab dia kita kena ada current practice atau competitor kita tu. Ha, jadi kita kena buat research tentang tu supaya nanti bila kita masuk dalam medan perniagaan ni, sebenarnya medan perang. Kita pergi berperang. Jadi kita dah tahu dah, kita boleh predict dah orang lain nak buat apa. Ha. Kemudian kita ada produk dan servis. Kita ada customer. Customer yang sampai level yang kelima tu, early adopter tu. Dan customer tu sebenarnya datang daripada who, siapa yang mengalami masalah tu. Kemudian dia ada, akan ada tambahan lagi, iaitu ekonomi. Ekonomi ni kita cerita pasal berapa kos dia, berapa kita nak jual, berapa untung dia, dan juga macam mana business model kita nak jual, macam mana. Ha, itu untuk ekonomi lah. Sebab ini juga penting, macam mana bila investor nak tengok ataupun juri nak tengok, siapa-siapa nak tengok, benda ni boleh untung ke tak? Boleh sustain ke tak? Yang paling penting untung satu perkara, dan benda ni boleh sustain tak? Boleh untung short term, mungkin meniaga 2-3 bulan untung, lepas tu dah ada orang lain masuk buat meniaga yang sama, kita rugi. Ha, jadi orang nak nampak figure tu. Okay, asas kepada pitch deck . Develop pitch deck, kebanyakannya orang guna standard lah. Standard ni international standard. Dia tak ada standard yang betul-betul rigid nak kena ikut ni, tak. Kebanyakan orang buat pitch ni, dia guna slide. Slide tu ringkas lah. Slide tu minimum dia 7. Dia tak ada minimum pun. 2-3 pun boleh. Tapi 2-3 tu kita nak cerita apa. Jadi 7 slide hingga ke 11 slide. 11 tu maksimum, tapi ada orang pergi sampai 15, bergantung lah. Sebab kita ada masa hanya 5 minit maksimum, 3 ke 5 minit. Kalau 3 minit lagi lah tak cukup, kalau nak pergi ke 7 ke 11 slide tu kan terkejar-kejar. Okay, kita gunakan perkataan yang ringkas, yang jelas.
kurangkan perkataan-perkataan yang pelik-pelik. Kadang-kadang ramai orang suka guna perkataan yang bombastik, perkataan yang memang nampak macam wah hebatnya. Jadi kau boleh jangan guna ataupun kurangkan. Kalau kata perkataan tu teknikal sangat, kita boleh guna perkataan teknikal, tapi kita kena explain. Kita kena anggap orang yang di depan kita ni tak tahu sangat. Kita mudah bahasa dia, kita boleh present projek kita kepada budak sekolah rendah pun boleh faham. Budak yang orang dewasa yang berpendidikan tinggi pun boleh faham. Kita kena cover range tu. Jadi itu yang perlunya, kurangkan perkataan-perkataan yang pelik-pelik. Kadang-kadang sebab kalau kita pakar dalam satu industri, yang orang yang kita nak cerita tu, dia tak pakar dalam industri tu. Jadi orang dalam industri tu boleh tahu perkataan yang pelik-pelik macam tu. Jadi orang yang industri lain, aku tak tahu apa ni, apa benda yang kita cakap. Jadi kita jangan cuba nak nak bagi orang tu pening fikir sebab masa tu tak lama. Jadi kita bagi perkataan, kita cari perkataan yang ringkasnya. Saiz tulisan tu kena besar. Dan last sekali, pitch deck tu dia kena ada call to action. Lepas kita present tu, apa yang kita nak daripada daripada presentation kita, daripada pitching kita. Kita present, lepas tu kita nak apa. Ada setengah orang ada cerita-cerita, last sekali sekian terima kasih. Lepas tu orang tu pun cakap, tak apalah, sama-sama. Jadi habis, tak ada apa-apa, kita tak minta tak apa-apa kan. Jadi di last tu kita kena cerita kenapa tujuan pembentangan ni. Pembentangan ni untuk nak cari pembiayaan ke, nak cari funding ke, nak dapat sokongan ke, nak dapat apa joint venture ke, mungkin kita pitch dekat profesor ke, kita nak mentorship ke. Takkan pergi jumpa prof, saya buat benda ni, saya bla 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 sampai habis tu terima kasih. Jadi kita nak dapat apa pendapat profesional. Jadi hujung tu kita tanyalah, kita tanya apa pandangan. Kalau kita nak feedback, kita tanya apa pandangan. Jadi hujung pembentangan kita tu, kita kena specifically justify apa yang kita nak. Jadi bila kita cerita pasal pitching, boleh tengok balik deck pitching yang saya cerita ni pun sebenarnya saya ikut rules tu juga. Kita ikut rules, apa yang kita ajar, apa yang kita kongsi, kita buat. Jadi ikut rules tu, selalunya dia akan ada perkataan-perkataan yang ringkas lah. Okay, asas kepada pitching, saya selalu berkongsi perkataan ni. Asas kepada kita nak pitch orang adalah, pertama sekali, it's not about you and it's not about your product or service. Bila saya cakap macam tu, cakap macam mana orang nak faham kalau kita tak cerita pasal kita? Macam mana kita tak cerita pasal produk dengan servis kita? Kan? Selalu orang akan mulakan dengan diri sendiri ataupun produk atau servis dia. Benda tu orang akan less care sebenarnya. Orang akan less care. Itu sebab bila kita nampak ada orang yang memang sangat hebat tapi dia tak dapat hadiah dalam satu-satu pertandingan. Dia hebat. Produk dia sangat power. Tapi dia tak menang. Orang, majority orang peduli tentang apa? It's about how do you impact other people. Produk kita boleh jadi hebat satu dalam dunia, tapi yang nak pakai dua orang, yang nak pakai tiga orang je. Jadi cakap buat apa aku nak susah-susah tolong kau untuk impact seorang atau dua orang. Tapi kalau kita cerita produk ni simple je, tak macam berugi tu kan, berugi tu, produk tu simple je tapi dia impact dia berapa ramai orang. Penduduk Malaysia kan ada 30 juta lebih kan, 30 juta lebih tu saya yakin lah kalau yang tak gosok gigi pun kan, yang ada gigi palsu pun dia gosok gigi palsu dia. Jadi kalau 30 juta lebih tu, selalunya 30 juta lebih tu jugalah yang ada berus gigi. Dia nampak tak? Kita impact berapa ramai orang. Kalau kita cerita kata, wah ni hebatlah apa benda, macam berus gigi. Ya, contoh cerita berus gigi. Okey, kalau kita cerita berus gigi kita tu, hebatlah ada IoT, ada canggih alat, boleh posting, boleh sensing ikut shape gigi apa semua kan. Tapi berapa orang yang mampu beli berus gigi yang harga macam tu, yang hebatnya tu? Tapi kalau kita buat berus gigi yang biasa, yang memang lagi orang ramai, harga rendah dan ramai orang mampu dan
dia punya impact dia sama je. Sebab kita kena tahu proses tu kan. Proses tu apa? Berugi untuk apa? Untuk teknologi water jet ke sandblasting apa semua teknologi yang canggih tu, ataupun just a simple bristle tu, brush tu, gosok, achieve, capai target tu juga. Jadi tu yang bila kita cerita is about how do you impact other people. Berapa ramai orang, berapa tinggi manfaat produk tu atau servis tu kepada orang. Ini kita kena faham asas ni tu. Baru kita boleh pergi, boleh sampaikan pitching tu dengan berkesan. Storytelling ataupun macam mana kita nak mulakan sesuatu pembentangan tu dengan untuk create interest, untuk menarik perhatian orang tu sendiri. Zaman sekarang adalah zaman storytelling. Kita cerita zaman sekarang kan, sebenarnya kita kembalilah kepada zaman dulu, mana zaman 70-an, 60-an. Orang dulu dia tak ada TV, jadi dia duduk berkumpul dalam keluarga, dia cerita, dan cerita tu dibawa daripada satu generasi ke satu generasi. Tapi bila zaman sekarang pun dalam dunia telah mula arena orang kembali bercerita, macam mana kita dapat tengok dalam Toastmaster. Toastmaster tu satu pertandingan bercerita, bercakap. Jadi pertandingan public speaking. Tapi public speaking zaman sekarang adalah lebih kepada penceritaan. Macam mana masalah yang dihadapi oleh orang tu, dia gubahkan dalam bentuk cerita. Orang akan mudah ingat. Kalau kita cerita, kita berikan dalam bentuk fakta sangat pun, orang tak peduli pasal fakta. Orang lebih suka kepada cerita. Tetapi boleh juga kita mulakan sesuatu perkara pembentangan tu dengan fakta. Macam kita tengok presentation saya tentang banta tadi, saya mulakan dengan fakta 35% banduan yang keluar daripada hospital, daripada penjara, kembali semula sebagai banduan. Boleh kita letakkan fakta, fakta yang berkaitan dengan perkara yang kita nak bentangkan tu. Dan yang paling bagus, yang tak bagus juga, dia bolehlah rules dia, storytelling tentang situasi, problem, storytelling tentang fakta dan figure. Tapi still storytelling, fakta tu kita cerita direct. Kita kena ada cerita dia. Dan yang ketiga, pengalaman peribadi. Macam saya cerita tadi, kenapa saya buat wiku, kenapa saya tahu orang OKU berkerusi roda tu, memang pengalaman peribadi saya pernah berkerusi roda sendiri. Jadi kebanyakan inovasi ni pun, perubahan dan penambahbaikan ni pun sama ada daripada pengalaman peribadi ataupun pengalaman orang-orang yang terdekat dengan kita lah. Jadi kita boleh cerita. Cerita tu daripada sudut orang yang pertama, kita sendiri mengalaminya, atau sudut orang kedua, kita tengok orang tu mengalaminya, ataupun sudut pandangan orang yang ketiga, kita tengok apa situasi tu kita pernah, aku pernah berada dalam situasi tu. Dan sebab masa tu dia terhad, kita kena buat cerita tu simple dan berkaitan. Kalau kita buat cerita buruk gigi, kita cerita pasal pergi pasar malam, tak ada kaitan lah. Kalau buruk gigi, kita cerita pasal anak kita sakit gigi sebab jarang buruk gigi, itu berkaitan lah. Macam tu. Yang berkaitan dengan projek yang kita nak bentangkan. Okay. Saya tunjuk sampel. Ini sampel slide saya. Kita tunjuk real case lah. Real activity. Sampel yang pertama, pembentangan saya. Ini yang masa saya mula-mula sekali masuk pertandingan. Pada Disember 2015. Ni slide saya masuk super. Slide ni yang dapat menang apa super. Jadi kadang-kadang orang duk kata, "Uish, nak dapat menang satu-satu benda, benda tu susah." Kalau tanya saya, insya-Allah benda tu tak susah mana pun. Sebab tak perlu pun kita cerita benda yang banyak. Kita kena perlu tahu cerita benda yang patut saja yang orang nak tahu. Okey, ini slide saya. Masa tu projek Plumber Jer tu, nama dia Airbomb.
Sebab kita zaman tu kita baru masuk, kita pun tak tahu nak buat nama apa. Kita just pick up apa, pick anything, pick up at the sky saja, putik-putik, tembak saja. Jadi nama tu A-bomb. Jadi slide intro dia macam ni, A-bomb, penyelesaian masalah sistem menggunakan subat. Jadi kita kena ada one liner yang menyatakan apa aktiviti yang kita buat. Kemudian pada ni, saya tunjuklah. Ini alat yang saya cipta. Boleh play tak? Sekejap. Okay. Oh. Slow sikit volume. So, selalu kita tengok lah. Ada floor track subat tu. Kita masukkan airbomb dalam tu. Ini dia panggil quick fit, quick fit lah. Kita letupkan lah dengan tekanan angin. Jadi kita nampak dia dah keluar ais tu. Ini memang bukan berlakon dah ni. Ini memang real. So kita dah tengok flow track tu clear. So masa tu kita mulakan dengan ni. Kemudian kita start. Ini saya 2015 lah. Kita start dengan tunjuk gambar alat tu. Kemudian sedikit penerangan tentang apa yang kita buat. Kemudian kita mulakan balik dengan apa tadi yang kita belajar mula tadi kan. Kita nampak situasi. Sebab yang buat kerja plumbing ni saya sendiri buat. Saya yang buat kerja plumbing ni. So jadi kita faham guna teknik yang lama tu dia lambat lah apa. So kotor, pakai tenaga. Jadi sehari satu rumah, dua rumah, satu rumah je. Kita tak sempat. Lepas tu kita tunjuk perbandingan. Perbandingan ni makna apa? Analisa ni sebenarnya kita tunjuk kita dengan pesaing kita. Pesaing kita adalah teknik lama. So kita tunjuk perbandingan. Selalu kalau perbandingan ni kita tunjuk dalam bentuk carta simple macam ni, orang akan mudah faham. Pernah tengok kan katalog kereta kan? Orang akan mudah faham. Kita tak perlu explain pun dekat sini. Orang akan nampak dah. Dan ini business model, kita nak jual kat siapa. Siapa potensi customer kita. So orang-orang ni, arah ni nampak ringkas. Tapi kalau ditanya, kita kena tahu proses tu secara detail. Tapi kalau masa kita bentang, kita tak perlu pun bentang dan detail dia dengan sebut harga katalog. Kita perlu letak benda ni secara ringkas saja. Tapi kalau dia juri ke apa, nak perlu detail, nanti dia akan tanya dekat sesi Q&A. So dekat sini faktor ekonomi tadi kan, berapa kita perlu. Dan last kali ni kita target kita nak jual berapa. Jadi pada jual 60 unit setahun. Jadi makna dia seminggu satu unit. Jadi kalau ikut proses tu, seminggu satu unit mudah dicapai lah. Jadi kita tengok macam tu. Dan habislah. Cukup lah. Kita ada masa 3 minit. Kita nak cerita panjang-panjang dan orang pun nak tahu benda ni je. Okay. Jadi kita pergi kepada bantal. Okay. Kita tengok slide yang kedua. Kita tengok slide yang kedua ni. Kita tengok bantal. Okay. Social enterprise ni projek yang saya buat 2018. Yang slide ni yang saya masuk Khazanah Nasional Entrepreneur Outreach dengan Magic Impact River Accelerator punya program. Form, jadi dekat point form tu kita boleh buat story daripada tu. Kita boleh buat storyline daripada slide ni. Dan jangan baca slide. Jangan baca slide. Kalau kita letak slide macam ni, kita duk baca satu-satu, baik kita tak payah cakap pun, orang yang duk juri tu pun dia pun kita baca. Kita nak tolong baca untuk dia buat apa. And jadi dia hanya perlu ada point. Jadi kita sediakan story dia untuk point-point tu je. Kita ada macam ada 3 point ni contoh kan. So kita nak pilih yang mana, kita nak buat cerita yang mana. Kita ambil point yang pertama cukup, kita cerita yang tu. Jadi point yang kedua, point yang ketiga tu kita boleh skip. Sebab orang pun boleh tengok, orang boleh faham dah. Bila cerita tu, orang dah faham cerita tu, point yang kedua ketiga tu kita sebut saja. Kita sentuh sikit saja, kita tak perlu nak baca sebutir-sebutir. Jadi bila kita pergi macam ni, kita pun buat benda yang sama. Kita pilih satu, dua cerita kita boleh cerita. Tapi sebab kalau mata terhad tu, sebab kita penting kan, point-point, sebab tu kita bagi penerangan pun ringkas ya. Jangan melalut sangat.
Kemudian ni dah masuk faktor ekonomi. Faktor ekonomi kita ada tiga potensi pelanggan. Jadi setiap satu potensi pelanggan tu kita elaborate-kan daripada kawasan perumahan kepada pelajar-pelajar. Kita nak collaborate dengan satuan pelajar minta dia belum jual, dan juga kepada masuk kampung-kampung expo. Jadi kita kena explain ni faktor ekonomi ya. Macam mana kita nak generate income daripada projek yang kita buat tu. So, jadi bila kita minta duit, tentulah kita kena ada bajet. Dari mana kita nak guna benda tu? Dari mana kita nak dapat duit tu? Dari mana kita nak dapat duit tu? Kat mana kita nak guna bajet tu? Dan daripada situ pun kita kena ada tahu kalau kita nak mesin. Jadi kita kena ceritalah mesin tu kapasiti berapa. Jadi dengan benda tu kita boleh tahu dah kita nak buat apa dengan mesin tu. Dan last sekali, kita nak apa daripada presentation tu. Kita cakap. Kita kena cerita kita nak market access. Macam kalau depan kita ada orang-orang yang berkaitan dengan customer kita. Jadi kita nak, dia ada list of customer. Jadi kita nak collaborate, kita nak dia bukakan pintu kita, pintu kepada kita untuk reach customer-customer dia. Itu dia panggil market access. Dan kemudian kita nak funding. Bila kita nak funding, kita nak duit sekian-sekian. Kalau investor, dia nak berapa in return dia dapat. Kita kena cerita benda tu. Kan? Itu dia. Terima kasih. Dah. Benar ringkas. Ringkas macam tu. Kemudian, ini slide saya yang terakhir. Tahun lepas. Sebenarnya projek ni saya dah buat lama. Tapi kita simpan dalam peti besi. Peti karat. Saya buat alat ni, reka alat ni tahun 2012 saya reka alat ni. Sebab so saya buat. Masa tu saya, kebetulan saya kebalangan. Lepas tu saya tak ada kerja. Saya minta pencik ilat tak lepas. So kata pencik ilat tak boleh lulus sebab awak mampu pulih. Lepas tu saya jumpa yang pegawai sok-sok tu, dia kata okey lah, saya boleh tak bagi saya kerja untuk jana pendapatan. Dia kata okey, sok-sok bagi peralatan kepada orang-orang yang mencarum. Jadi cubalah reka sesuatu untuk kita orang boleh beli dan kita orang boleh bagi kat orang-orang yang berkenaan. So, kebetulan kita pernah naik kursi roda, jadi kita tahu orang berkursi roda macam mana keadaan dia. Jadi masa tu kita buat research lah. Buat research. Jadi buat research tu macam puan tadi tanya, macam mana nak dapat idea? Dapat idea kita tiru lah. Kita dapatkan pesaing kita. Kita tiru, kita ubah. Itu saya praktiskan sendiri apa yang saya cakap tu. Nak dapat idea macam mana? Kita tengok kompetitor kita buat apa. Dekat Malaysia tak ada orang buat. Tak apa, kita cari kat luar negara. Luar negara ramai orang buat. Itu sebab saya kata somewhere, somehow, someone have done it. Tak ada benda pelik-pelik pun. Jadi kita tiru, kita ubah. Okay, projek yang ni 2008, tahun lepas. Saya masuk satu pertandingan, so saya menang menang peralatan lah masa tu, laser engraver machine. So kita buat wiku, so kita muat, kita mulakan dengan fact and figure. Masa ni kita mulakan dengan fact and figure. Besar dah ni, nampak kecil ya? Nampak kecil ya? Nampak lah? Okay. Okay, yang ni kita mulakan dengan fact and figure. Dekat Malaysia, sekarang ni ada 64,500 orang orang berkerusi roda yang berdaftar dengan JKM. Ini data 2019. Jadi kita mulakan dengan 14 segmen tu. Daripada 64,000 tu, 12% ni kembali bekerja. Mana lagi ni ramai-ramai ni tak buat apa ke? Kita buat storytelling pula. Mana ni ramai-ramai ni tak buat apa ke? Bila kita cerita macam tu, kita kata ada yang memang terlantar ataupun nak kena perlu bantuan. Tapi ada juga yang apa back yang apa yang pinggang kat atas tu okey, yang mampu keluar masuk tu. Dia boleh naik kursi roda pergi turun kursi roda, tapi cerita dia bukan naik kursi roda. Saya nak pergi kerja kan. Masalah orang OKU berkursi roda ni dia nak pergi balik kerja. Memanglah orang boleh cerita buat bisnes online, tapi bukan semua orang boleh bisnes online. Sedangkan peluang pekerjaan dekat kerajaan 1% agensi kerajaan dalam satu-satu jabatan, dia ada kota 1% tau untuk OKU. Jadi, kena pergi kerja fizikal. Peluang kerja ada, tapi dia nak pergi balik kerja tak ada. Daripada 1% tu pun, hanya 0.3% saja. Daripada 1% kota kerajaan tu pun, bukan 100% orang masuk kerja,
hanya 0.3% saja. Dan juga kalau swasta, dia employed, dia akan dapat tax exemption. Swasta, dia boleh employed untuk tax exemption. Tapi dia leceh nak sediakan facility itu. Dia tak nak. Jadi kalau kau boleh settle sendiri benda tu, aku ambil kau kerja. Selalu orang swasta dia akan offer macam tu. Jadi kita cerita macam tu, kemudian kita letak balik. Yang belah kanan bawah sekali tu, dia panggil, kita letak SDG goal. Kenapa kita nak settle problem ni? Sebab tu reduce inequality. And then kita pergi slide misi dan impact kita yang nak buat. Sebab apa? Kalau social enterprise, kita kena ada misi dan impact. Ini salah satu kalau nak buat laporan, nak buat projek social enterprise, elemen ni kita kena masuk. Ini saya baru, sebab ni dia ada update benda tu. Jadi, kena letak apa misi dan impact kita nak ubah. 2021, kita nak jadikan 71%. Kita nak naikkan orang yang bekerja tu. 77 orang daripada alat ni. Jadi kita nak kena jual 77 unit. Jadi naik 1% daripada orang yang tak bekerja yang tadi tu. So nak naik lagi 1-2%. 154. Jadi kita kena ada misi dan impact. Dan yang kedua, so orang OKU ni, dia akan dapat total mobility. Bila ada alat tu, dia boleh pergi pasar malam tengok wayang dengan sendiri. Dia boleh keluar sorang-sorang. Dia tak perlu nak ajak orang lah. Ataupun nak lagi keluar kawan dia yang lain. Kawan dia tu tak perlu datang jemput dia kat rumah. Dia cakap, kita jumpa kat mana-mana, dia sendiri boleh pergi. Jadi kawan dia pun tak dah rasa leceh nak keluar lepak dia. Ini rumah dekat Shalam, nak jumpa kat KL. Kawan dia duduk dekat Selayang. Jadi satu kerja pula nak pusing-pusing macam tu kan. Jadi contoh dia macam tu. Bila dia dapat total mobility, dia senang dapat kerja. Dia boleh berdikari dan dia boleh bersosial. Dan bila tiga perkara tu dapat, jati diri dia akan meningkat. Dia akan rasa happy. Dia akan... Bila dia orang rasa happy ni, selalunya mental awareness dia akan meningkat dan dia akan rasa nak maju lagi, growth. Dia rasa nak maju lagi. Ini inovasi yang kita nak buat. Contoh yang sebelah kiri ni, ini adalah contoh peralatan yang kita nak buat. Kita compare kan dengan kompetitor kita. Kita tunjuk kompetitor kita. Memang ada benda tu. Bukan kita tak ada. Orang dah buat benda tu. Apa yang orang buat dengan harga berapa? Bawah RM20,000, kita... Orang RM300,000. Kena beli siap dengan kereta. Jadi, kalau bawah RM20,000 ni pun bukan dia kena bayar pun. Kenapa dia tak kena? Ni kita tunjuk video. Kita kena tunjuk lah. Kalau kita buat satu-satu perkara, zaman sekarang ni, ideation tu, kita kena lebih sikit. Bukan sekadar ideation. Idea yang telah dibina ataupun contoh dia macam ni, kita kena ada prototype. Working prototype. So, ini lah cara ringkas penggunaan dia. Kursi roda masuk, lipat, dia tekan button. Alat ni dia letak atas bumbung. Kemudian dia akan lipat, letak atas kereta. Ini basic prototype yang kita buat lah. Dengan funding yang kita ada. Ni self-funding ni. Jadi bila dah habis funding setakat tu, projek ni kita stop. Jadi kita duduk tengah present lagi untuk cari investor lah. Ini prototype yang ada dekat saya sekarang. Okay, kita pergi next. So, business model. Business model ni apa? Macam mana kita nak jual benda tu? Alat tadi harga bawah RM20,000. Orang tu bukan kena beli pun. Yang nak beli benda ni adalah pekeso. Sebab apa? Dia nak bagi kat pencarum dia. Jabatan Kebajikan, dia nak bagi dekat orang yang bawah dia yang mendaftar dengan Jabatan Kebajikan. Kemudian ada juga NGO-NGO yang buat aktiviti, beri bantuan apa semua. Dia orang yang beli, bukan orang yang sakit tu, orang yang ada masalah tu kena beli. Ada juga corporate yang nak buat CSR. Jadi dia boleh buat tax exemption. Dia bagi sumbangkan 10 alat ni. Dia belanjakan RM200,000. So benda tu dia boleh tolak dalam sistem percukaian dia. Sebab kalau salah satu elemen kenapa kita perlu berdaftar sebagai social enterprise, penarafan social enterprise ni adalah syarikat kita akan setiap pembelian daripada syarikat kita oleh corporate tu layak mendapat rebate cukai. Itu kelebihan dia menjadi social enterprise yang berdaftar dengan kerajaan dan agensi. Sekarang ni agensi yang menyelia proses tu adalah Magic lah. Magic Disciple Jaya. Jadi ramai-ramai lah. Buka syarikat, buka perniagaan, pergi daftar dekat sana. Dia ada kriteria dia lah.
Okey, bisnes model yang pertama iaitu jual. Apa masalah yang dihadapi tu sementara aja. Sementara nak tunggu pulih, takkan dia nak beli sebiji 20 ribu, tak mampu lah. Buat apa pun. Jadi dia boleh sewa, kita boleh sewakan. Jadi kita explore bisnes model tu. Yang ketiga, kita jana pendapatan tu daripada bila dah pakai setahun, dua tahun, dia ada wear and tear dia, jadi kita boleh repair juga. Okey, ni kita tunjuk ekonomi dia, pendapatan sebelum buat peniaga ni. Ni projek banter sebenarnya. Bulan ni dah buat drum furniture, dah buat pallet table, custom welding. Yang pendapatan macam ni, kalau Wiku ni berjaya materialize, kita akan dapat pendapatan yang banyak. Jadi kita kena tunjuk benda tu. Ini last slide. Kita nak minta apa? Kita minta peralatan untuk membangunkan produk tu. Kemudian ataupun kita nak minta dana R&D, angel investor. Kita nak minta, dan projek ni sebenarnya saya present untuk minta RM25,000. Jadi dapat RM25,000 tu, kita boleh buat prototype yang memang dia panggil apa, prototype yang yang boleh jual lah, yang ready to market punya prototype yang siap testing apa semua dengan kos RM25,000. Jadi bila kita start buat satu, dan modal tu kita dapat lah buat lagi-lagi tu, bila dapat order, orang bagi deposit, kita buat untuk the next batch lah. Kalau benda-benda macam ni mudah macam tu. Jadi untuk buat satu tu working prototype yang ready to market punya prototype lah, saya memerlukan RM25,000. Itu je. So settle, kita tunjuk slide kita. Jadi practicality dia, kita pergi balik dekat tadi. Okay, dah, kita dah tunjuk slide. Dan kita tunjuk, saya cerita sendiri apa yang saya buat. Dah ada sikit storytelling, tapi kita tak ikut lah timing 5 minit tu, sebab kita nak bagi faham. Okay, 3 slide yang kita tunjuk kan. Okay. Sekarang ni, okay, 11. Dia ada tip sebelum kita nak pitch. Sebelum kita nak pitch, kita kena buat apa? Kita kena guna, kita kena buat deck. Pitch deck. Pitch deck tu contoh yang saya bagilah. Dah nampak jelas kan? Berapa keping je slide. Tapi orang boleh faham banyak benda daripada tu. Lepas tu, sediakan slide tu dalam dua file. Sebab bila kita nak pergi present, ini memang selalu terjadi lah. Kita bagi file PowerPoint, masuk dalam komputer orang tu, kena virus, file tu hilang. Kita nak present dah terganggu. Alamak, mood dah terganggu. Slide tak ada, macam mana nak present. Jadi bagi dua file. Satu file PowerPoint, satu bagi lagi backup file dalam bentuk PDF. PDF ni tak hilang. PDF memang tak hilang. Ada nak kena virus, nak berubah phone, nak beralih semua, tak ada. Jadi bagi dua file. Kalau tak ada PowerPoint ni slide, tiba-tiba ada problem PowerPoint, kita boleh on PDF. Jadi itu. Yang ketiga, buat skrip untuk beginner. Tak beginner pun, saya sampai sekarang pun saya masih buat skrip. Kalau masuk pertandingan apa pun, masih lagi buat skrip. Sebab dengan skrip tu kita storytelling kita tulis satu-satu tu. Tulis satu-satu, sebab dalam masa tu kita boleh time kita punya skrip dengan kita punya pitch deck, punya flow. Kita boleh time 3 minit atau 5 minit ikut standard pertandingan tu. Lepas dah siap skrip, hafal skrip tu, kita rehearse. Rehearse ni, kita dengan hafal dengan play deck tu, kita rehearse. Kalau ikut kajian psikologi lah, dia orang kata, ada tips dia, dia kata jangan rehearse lebih daripada 8 kali. Tapi tu bergantung lah. Tapi biasa memang macam tu pun. Saya tak rehearse lebih daripada 7 kali lah. Bila rehearse kali pertama, tak match. Rehearse kali kedua, ubah sikit. Rehearse kali ketiga tu, kali keempat selalu dapat flow. Kali kelima, kali keenam dah okey. Stop. Dah, rehat. Jangan over rehearse. Kadang orang takut, ada orang ada anxiety apa semua. Dia rehearse sampai banyak-banyak kali. Dah bila sampai satu, bila dia kena pitch tu, dia akan blank. Jadi, jangan over rehearse. Rehearse, kena rehearse. Wajib. Kemudian, nak esok, nak present. Hari ni tidak awal lah. Jangan duk gatal nak pergi lepak, mengetahkan jumpa kawan lepak pukul 1 ke 2, tak mahu. Sebab kita kena bangun pagi, kena dapat fresh mind. Kita kena bangun tu dalam keadaan yang memang kita segar. Sebab kita tak tahu kita dapat apa,
undian tu kita nak tip, kita nak pitch tu yang mula-mula sekali ke ataupun yang last sekali kalau dalam pertandingan. Kalau kita nak jumpa orang tu, kita nak kena jumpa orang dalam keadaan segar. Takkan kita nak jumpa orang, oh, maaf lah semalam saya tidur lambat. Orang tak peduli pun kalau tidur lambat, tak tidur lambat. Jadi orang nak jumpa kita dalam keadaan segar baru kita nampak energetik. Ha, itu. Okey, semasa kita nak pitch. Okey. Itulah macam kita cerita tadi. Kita bagi file kita dalam pen drive ke, email ke, bagi 2 kopi. Jadi kalau guna komputer dia, kalau guna komputer kita pun kita kena simpan backup juga. Okey, pakaian yang selesa dan presentable. Okey. Jangan pakai baju katun kecuali katun tu berkaitan dengan konten kita. Boleh. Ada setengah orang pakai baju katun, baju brand yang tak ada kaitan dengan projek kita. Jadi pakai pakaian selesa. Satu lagi, bila di universiti, di akademik, kita kena tengok kalau di open market macam dekat Magic apa semua, dia tak kisah. Boleh naik pakai t-shirt, pakai jeans, pakai sneaker. Dia orang tak kisah pun. Tapi tu lah, t-shirt kena kosong lah. Jangan bagi nampak semak macam ni. Jangan bubuh statement, tulis perkataan-perkataan besar yang tak ada kaitan dengan projek kita. Kalau bubuh logo syarikat macam startup, selalu dia buat satu logo syarikat lah. Logo branding dah, ada naik, dia hitam. Pakai t-shirt. Tapi universiti mungkin dah ada regulation dia sendiri. Jadi mungkin kena pakai jaket lah. Coat atau blazer untuk bagi nampak professionalism tu. Sebab tujuan untuk pitch ni adalah sebenarnya untuk investor ataupun juri ataupun orang tu tengok siapa ni founder ni, siapa yang menggerakkan projek ni. Projek ni mungkin dah power tapi penggerak ni muka selebet, muka bangun tidur tak cukup energi, dia nak ish. Dia nak bagi duit, orang nak bagi kita suatu. Jadi okay, pakai pakaian yang selesa dengan kita. Jangan pakai ketat-ketat sampai nak melangkah pun tak boleh kan. Kain apa? Kain duyung. Kain duyung nak berjalan naik stair pun susah. Jadi naik-naik tersadung, kena gelak dengan orang. Jadi pakai yang loose, kita selesa. Okay. Kemudian warm up before naik dekat atas stair. Kata kita nak kena present orang. Tapi kalau kita duduk dalam small group, dalam office, dalam apa bilik meeting, kita tak perlulah. Tapi tak perlu pun, kita boleh lindung diri kita juga. Macam dalam meeting room kan, ada meja semua. Jadi kita nak exercise tak boleh. Okey, sebelum bila introduction macam tu, gerak kaki, duduk kan. Badan keras lah, jangan badan duduk goyang-goyang. Nanti orang cakap dia ni betul ketak ni kan. So gerak lah, gerak. Biasakan diri panas tau. Warm up macam nak bersukan tu, panaskan badan. Nak bercakap pun memang kena warm up. Badan kena panas. Macam saya tadi, pagi tadi, sebelum masuk kelas mengajar, pergi luar, lompat sikit, dapatkan energi. Bila kita badan kita panas, kita ada satu energi tau. Dia lain daripada badan sejuk. Jadi bila dalam public speaking rules pun memang dia kata, kalau kita nak naik berucap, kita kena bangun awal. Jangan bila, tapi kebanyakan orang buat bila dijemput datang lah, itu yang pengucapan yang jemputan. Tapi kalau betul-betul nak bagi energy talk, power talk semua, kita kena tu. Dan kalau kita duduk pun, kita bangun tu, kita pergi tu dengan keadaan supaya macam warm up lah, macam boleh lari macam tu kan. Jadi benda tu perlu, walaupun orang cakap apa buat ni nak warm up lompat-lompat, tak. Benda tu adalah basic rules yang memang buat. Bagi badan panas dulu. Okay. Naik atas stage, naik duduk tempat yang kita nak present tu. Dalam slide ni, saya tak tulis. Kita kena duduk dalam satu spot. Jangan present bergerak-gerak kulu kilir semua, jangan. Buat presentation project, buat pitching, kita kena duduk satu spot dia. Duduk satu spot. Selalu kalau dalam pertandingan super ke apa, dia marking lah lantai tu dekat X tu. Duduk situ. Dia dah beritahu siap lah. Tapi kalau tak ada apa pun, kita kena pilih satu spot. Sebelah slide kita, jangan pilih duduk depan projektor tu, nanti nampak muka kita. So kalau slide tu ada kiri, kita duduk satu spot. Tapi setengah-setengah pertandingan yang profesional, the slide tu dia letak kiri kanan, kita duduk tengah-tengah. Jadi kita duduk tengah-tengah. Jadi kita akan pilih satu spot, kita berdiri dengan open posture. Berdiri open posture ni, berdiri tegak, tangan
tangan turun ke bawah, terbuka. Tangan buka tangan. Nanti Google tengok apa posture macam mana. Berdiri, tangan buka. Kalau kata ada setengah bila dah expert, dia boleh goyangkan tangan ikut apa yang dia nak cakap. Tapi kalau kata beginner, tak tahu nak buat apa pun, just keluarkan tangan, buka. Jangan genggam tangan. Jangan duduk dalam close posture. Ada macam orang energy tu lain. Bila pegang tangan, letak tangan belakang, dia jangan sekali-kali letak tangan dalam poket bagi orang lelaki. Itu root. Sangat kurang asam. Ha. Jadi, duduk open posture. Tak tahu nak goyang tangan pun, buka tangan, letak macam tu je, cakap. Ha. Tapi lama-lama dia akan datang kung fu tu, tangan tu boleh goyang-goyang. Open posture, relax, dan semasa pembentangan, pastikan kita ada eye contact. Kita tengok orang yang kita nak yakinkan tu. Kita tengok juri kita. Kalau ada 5 orang, kita tengok 5 orang. Jangan duk tengok seorang saja. Nanti orang lain, juri yang lain kata, tak peduli kat dia. Dia rasa disisihkan. Walaupun dia orang besar kan. Orang hebat-hebat dia pun kadang-kadang dia ada terasa hati. Sebab dia manusia. Jadi, kita kena tengok semua orang. Kalau macam dalam kelas besar, kita kena tengok semua pelajar tu. Jangan duk tengok yang comel saja. And duk tengok yang handsome saja. Jadi kita kena generalize. Dia ada X, sama ada tengok dalam row M ataupun straight, patah balik. Eye contact penting. Dan satu lagi, zaman sekarang banyak online pitching, online presentation. Tahun lepas 2019 ada satu pelajar, bukan pelajar, anak murid saya, bukan. Dia contact untuk dapat personal coaching untuk present dekat Superb. So, present dekat Superb tahun ni, present dia bootcamp semua virtual. So, online. Dia tanya, jadi kita ajarlah pitch deck ni, cara-cara nak present apa semua kita ajar. Tapi tip last saya tambah sebab virtual pitching. Still, pitching kena berdiri dalam keadaan open posture. Kena berdiri. Kalau virtual pun, dalam komputer, kalau kata dalam online pun, kalau kata buat pertandingan ke, nak present dekat lecturer, projek apa ke, jangan duduk. Ini saya punya tips lah. Bukan undang-undang. Jangan duduk. Berdiri. Berdiri. Sebab perbezaan energi semasa berdiri dan masa duduk sangat tinggi. Lain lah. Macam kita pernah tengok artis. Artis yang macam M. Nasir. Kita duduk tengok. Dia boleh nyanyi lagu, tarik pitch tinggi, dia boleh berdiri. Kan? Tapi sebab dia expert, dia duduk pun dia boleh tarik tinggi. Nampak tak? Tapi kalau artis yang macam kita lah, senang cerita, kita berdiri pun bersepah, duduk lagi ke laut. Nama dia. Jadi kita tak sampai level. Sampai level tu, present, pitch, dalam. Kita keyakinan kita kurang, tapi bila kita tinggi, kita boleh sampaikan energi kita. Okay, last kali, call to action. Last kali kita nak minta apa? Lepas present, habis tu, kita nak apa? Kita nak fundraising, kita nak minta dana. Kita nak minta strategic partnership. Kita nak minta market access. Kita nak minta joint venture dengan juri, dengan orang-orang tu. Ataupun kita nak minta impact buying. Kalau saya buat produk-produk ni, dia beli untuk buat souvenir dia ke apa ke, dia panggil impact buying. Kalau dalam social enterprise, setiap pembelian produk-produk social enterprise, dia panggil impact buying. Call to action, tujuan untuk pitch ni, 1 minit elevator pitch lah. Dalam elevator pitch ni 1 minit, business pitching, guna konsep yang sama, yang macam mana kita nak introduce your business pun macam ni. Dalam kita jumpa orang pun, kita boleh guna teknik macam ni. Sebab masa tak lama. Orang pun tak nak dengar cerita kita lama-lama. Orang tak nak tahu nasib-nasib semua. Sebab kita tak pernah jumpa. Jadi macam mana kita nak bagi orang kenal kita, tahu apa yang kita buat dalam masa terdekat dengan menggunakan teknik pitching ni. Okey. Lajunya. Patut 2 hari. Satu ni pun 1 hari punya cerita. Sebab dia ada aktiviti. And then kita boleh buka kepada Q&A, ada soalan.
Jelas tak tadi? Ada soalan? Dia ada dua perkara tentang bila ada kelas, tak ada kelas, habis-habis je presentation, bila kita tanya, ada soalan ke tak, dia ada dua benda je. Sama ada, satu, saya betul-betul bagus, ataupun saya memang teruk lah, tak reti cerita sampai awak tak faham apa. Ada soalan? Okey, saya baca soalan Nurul. Sekejap, Izzah nak tanya dulu. Okey, tanya. Encik Rafael, Encik Rafael. Ya. Hello, dengar, boleh dengar saya tak? Ya. Boleh dengar. Boleh dengar. Encik Rafael, boleh dengar saya ke? Boleh dengar, jelas. Okey, saya... Ada soalan ni daripada student ni yang bertanya dekat live Facebook kita ni. Ada okay. tiga orang student yang bertanya setakat ni. Yang pertama okay. Ni saya bacakan lah. Saya bacakan ni daripada Muhammad Nizam ni. Dia ada soalan. Dia tanya bagaimana nak mengelakkan diri daripada dia tanya apa, bagaimana nak mengelakkan diri daripada kelihatan membaca skrip yang dibuat. Ya, saya dah cerita tadi. Okey, soalan ya, Nizam eh. Nak mengelakkan diri daripada membaca skrip. Skrip tu bukan kita tulis skrip macam kita baca nota dalam buku tu. Skrip tu maksud dia macam skrip drama tu tau. Skrip drama tau, skrip yang real lah. Bukannya pada suatu hari, bukan skrip tu. Apa yang kita nak cakap ni, kita tulis. Kita tulis bahasa yang ringkas tu. Jadi kita guna bahasa yang biasa. Bukannya skrip, orang ingat, wah skrip ni kena tulis. Kita hendaklah pergi guna bahasa buku tu kan. Skrip tu kita guna bahasa yang simple, bahasa percakapan ni. Jadi kita buat skrip, guna bahasa percakapan. Lepas tu bila kita hafal skrip, kita bercakap skrip tu, maknanya dia seolah-olah kita bercakap. Dia bukan skrip tu kita olah macam buat nota, buat report, presentation report guna bahasa yang betul-betul grammar semua tu. Tak. Skrip tu adalah skrip percakapan, macam skrip drama tu. Nak pergi mana? Kalau bahasa buku, awak hendak pergi ke mana? Jadi beza tak? Nak pergi mana? Jadi kita gunakan bahasa percakapan. Skrip tu guna bahasa percakapan. Jadi bila kita menghafal, kita baca balik skrip tu pun seolah-olah kita bercakap. Gunakan bahasa percakapan. Itu. Okey. Jadi nak minta tambahan tips lah. Contoh untuk skrip tu. Ya. Ada tak tips macam mana kita nak buat, mungkin macam simple notes ke apa ke, dia letak dekat tangan, tulis dalam apa, kertas kecil ke. Kalau macam itu sebagai apa, orang kata bila kita buat macam tu, adakah kita boleh dianggap sebagai membaca skrip ataupun hanya sekadar merujuk? Okey. Kita dah ada slide. Kita dah ada slide. Slide tu sebenarnya skrip tu berdasarkan slide tu. Jadi kalau kita nak remind, dia sebenarnya kita duduk di depan presenter, di depan orang, depan judge kan. Macam mana kita nak tunjukkan diri kita ni profesional ataupun pura-pura profesional lah. Fake it until it's real. Kan? Macam mana kita nak menampak macam kita berpura-pura. Okay. Kalau kita nak bubur cue card dia panggil kan. Kita tulis dekat tangan apa tajuk-tajuk cue card tau. Bukan skrip. Ada orang tak faham. Dia tulis the whole script dekat tangan dia. Jadi berlapis-lapis-lapis-lapis. Tulisan pun kecil-kecil. Dia nak baca pun susah. Okay.
apa peringatan pertama? Persediaan. Dia ada dalam public speaking dia panggil naik dengan persediaan, naik pentas dengan persediaan, kita akan turun pentas dengan penghormatan. Kenapa orang panik apa semua ni? Student eh, terutamanya saya pun sama juga. Orang-orang student ni dia pakar last minute dia panggil. Dia pakar last minute. Esok nak present, malam ni baru dia kayuh buat nota buat apa semua. Lepas tu esok dia dah kata ni skrip lah tak prepare lah apa lah, nak kena baca skrip lah apa kan. Itu punca dia sebenarnya. Bila dia prepare awal, jadi dia tak ada isu pun terlupa skrip, nak hafal skrip. Dan kalau cue card tu tak, kalau nak ada, ada cue card saja. Cue card tajuk yang apa yang kita patut cerita. Dan selalunya bila kita dah ada slide, slide tu adalah reminder. Bila tu sebab saya kata practice, practice sebelum present. Jadi kita play slide, kita baca skrip. Play slide, baca skrip. 2-3 kali play slide tu, kita akan boleh start memorize 50% daripada content skrip tu. Masuk ke 4 kali, kita dah boleh naik 67%. 5 kali kita dah boleh memorize 90%. Bila kita dah boleh start memorize 90% tu, makna dia dah okay. Bila last minute ni yang jadi isu ni. Bila last minute nak banyak tip pula tu kan. Jadi rule dia memang student memang biasalah. Normal. Saya dulu masa student pun esok nak present malam ni sampai pukul 3-4 pagi baru settle. Sebab apa? Apa lecturer apa semua dah bagi benda tu sebulan awal, dua bulan awal. Tapi masa tu kita pergi main lepak-lepak kan. Jadi untuk bagi nampak profesional, kita dah ada cue card. Cue card kita slide kita. So, sebab slide tu akan remind apa konten kita. Dan skrip tu guna bahasa percakapan. Jadi kita mudah. Kita tu sebab kebanyakan orang suruh present dalam storytelling. Bila storytelling ni kita present tu dalam bentuk penceritaan. Selalunya penceritaan lagi mudah untuk disampaikan dan mudah untuk kita ingat. Itu. Okay. Jadi terima kasih. Cuma kita ada banyak soalan ni, tapi kita go through satu-satu lah, boleh? Boleh. Ni soalan kedua ni daripada Nur Mushakar ni. Tadi dia dah tanya ni, ada soalan kedua daripada dia ni. Dia kata apakah contoh ayat yang pelik-pelik yang harus dielakkan ketika membuat pembentangan dalam pitching ni? Okey, dia tak ada contoh pun. Dia jargon lah. Jargon ni dia perkataan-perkataan yang kita boleh guna kalau orang depan kita tu faham dan sama bidang dengan kita, kita boleh guna perkataan-perkataan tu. Jadi kalau perkataan yang common yang biasa ada dalam surat khabar, keluar TV tu, kita boleh gunalah. Kalau macam dia yang orang yang banyak guna perkataan jargon ni, yang dia public speaker, orang-orang yang suka guna konsep retorik pun dah jargon lah. Jadi retorik ni dia cerita benda the bigger scale, bigger scope dia cerita, dia suruh orang membayangkan benda-benda yang besar. Jadi kalau kita guna bahasa percakapan, selalunya perkataan-perkataan pelik tu tak ada dah. Selalu kita guna bahasa biasa, macam saya bentang apa kelas saya hari ni, perkongsian saya berhari ni, kita guna bahasa-bahasa perbualan kan? Nampak kan? Jadi kalau bahasa-bahasa perbualan ni, insyaAllah sepatutnya orang akan faham lah. Nak bagi contoh sebab saya tak guna perkataan tu. Kalau inovasi tu boleh guna, semua orang faham inovasi. Tapi kalau nak bagi orang lagi faham, inovasi tu adalah problem solving, menyelesaikan masalah. Tu inovasi sebenarnya. Jadi dia tak ada spesifik kata tak boleh langsung. Boleh guna kalau audien kita boleh faham perkataan tu. Okey. Okey. Yang ni soalan ketiga ni daripada Syazwani Hamdi. Dia kata tadi Encik ada sebut yang kita ni, kita tak boleh memujuk customer secara keterlaluan lah, maknanya over promotion lah. Jadi apa tips atau cara yang sesuai untuk kita memujuk customer ni supaya dia tak kelihatan keterlaluan? Okay, tak kelihatan keterlaluan. Kita nak orang beli produk kita kan, kita nak orang guna servis kita kan. Okay, kita kena bagi tahu nilai dia. Nilai produk kita, nilai servis kita. Jadi itu sebenarnya memujuk. Jadi sama ada nilai itu adalah tempting enough tak?